1 menit ya guys. Selamat pagi teman-teman, dan selamat datang di acara Puncak Mahasiswa Baru tahun 2020 yang mengangkat tema Full of Bubbles. Acara Puncak Mahasiswa Baru, atau yang akan kita singkat dengan Cawaru, merupakan acara yang bertujuan untuk membantu kita dalam masa pandemi ini. Nah, sebelum kita mulai acaranya, ada baiknya kita mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa. Maka dari itu, saya ingin mengundang Josephine untuk memimpin doa pembuka kita pada pagi hari ini. Kepada Josephine, dipersilakan. Baik teman-teman, aku akan memimpin doa ini secara kristiani. Silakan kalian semua menyesuaikan. Baik. Allah Bapa yang tertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah ini ya Bapa. Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini. Kiranya hari ini acara kami dapat berjalan dengan lancar dan kiranya teman-teman kami semua bisa mendapatkan ilmu yang berguna bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Josephine untuk doanya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan yang akan kita mulai dari kata sambutan oleh Evita Valeri. Saya persilakan untuk Evita. Baik, selamat pagi. Yang terhormat, karena selaku Kabid Kemahasiswaan Fakultas Teknobiologi Unikatma Jaya, Kaudri selaku Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknobiologi periode 2020-2021, Kaluis dan Kadenata selaku Ketua dan Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknobiologi periode 2020-2021, teman-teman panitia dan teman-teman peserta acara Cawaru 2020. Selamat pagi dan selamat datang di acara Puncak Mahasiswa Baru 2020 Full of Bubbles. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya kita dapat berkumpul di acara ini. Meskipun acara ini diadakan secara daring dari rumah masing-masing, kami panitia berharap acara ini dapat meninggalkan pesan dan kesan yang baik bagi para partisipan. Saya selaku Ketua Panitia Cawaru 2020 ingin mengucapkan terima kasih kepada para partisipan yang sudah berkesempatan hadir pada kegiatan acara Cawaru ini, yang di mana acara Cawaru ini merupakan puncak dari penerimaan mahasiswa baru FTB 2020 yang dinaungi Senat Mahasiswa FTB. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah membantu saya dalam banyak hal dan mau meluangkan waktunya agar acara ini dapat berjalan. Tujuan dari acara Cawaru Full of Bubbles ini adalah agar peserta mendapatkan wawasan mengenai pentingnya healthy mind dalam berjuang menghadapi pandemi, serta akan ada juga workshop pembuatan sabun organik agar peserta dapat memahami proses pembuatan sabun yang baik. Saya berharap para peserta dapat menikmati acara ini meskipun acara ini diselenggarakan secara daring, karena acara ini sudah kami kemas agar kalian tidak merasa bosan. Dan tentu saja akan ada reward yang akan kami berikan kepada kalian. Selamat menikmati acara Puncak Mahasiswa 2020 Full of Bubbles. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Evita atas kata sambutannya. Selanjutnya kita dengarkan juga kata sambutan dari Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknobiologi periode 2020-2021 kita, yaitu Kak Louis Berlin Arifin. Dipersilakan untuk Kak Louis. Baik, selamat siang teman-teman, Karena, Audrey, dan juga teman-teman terutama Angkatan 2020, panitia yang sudah menyiapkan acara Cawaru atau puncak acara mahasiswa baru ini. Nah, mungkin teman-teman di Sabtu ini, siang pagi menjelang siang ini, mikir kenapa kok ketemu FTB lagi, Senin sampai Jumat udah ketemu FTB, Sabtu ketemu FTB lagi. Nah teman-teman jangan khawatir, hari ini kita nggak akan belajar tentang seputar FTB, tapi di sini kita akan explore banyak banget ilmu yang ada di luar FTB, terutama tentang healthy mind, yaitu berhubungan dengan kesehatan mental, yang menjurus ke ilmu psikologi, dan juga
workshop tentang pembuatan sabun organik. Nah, ini menarik banget teman-teman karena baru dilakukan di FTB ini. Semoga acara ini bisa berguna buat kalian semua, dan thank you banget untuk panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan juga dapat diterima oleh peserta dengan baik makna dan tujuan yang ingin kalian sampaikan. Sekian kata sambutan dariku, enjoy acara ini. Thank you. Terima kasih Kak Louis atas kata sambutannya. Selanjutnya, kita juga akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknobiologi periode 2020-2021, yaitu Kak Faustina Audrey Agata. Saya persilakan untuk Kak Audrey. Oke, terima kasih untuk kesempatannya, Christine. Halo, selamat pagi teman-teman. Di hari Sabtu yang luar biasa ini, seneng ya kita masih bisa berkumpul walaupun online. Pertama, saya ingin menyapa dulu Kak Rena yang hadir. Selamat pagi, Kak. Kemudian, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih untuk rekan-rekan dari panitia ya. Suatu hal yang luar biasa, kalian maba udah bisa bentuk acara sehebat ini, udah bisa mengundang kami, para angkatan aktif. Thank you buat ketersediaannya. Terus aku juga ingin mengucapkan sekali lagi, mungkin udah bosen ya, tapi sekali lagi selamat datang di keluarga besar Fakultas Teknobiologi. Hari ini adalah puncaknya kalian. Bahkan sekarang bukan selamat datang lagi, kalian adalah salah satu dari kami gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti udah offline, jangan langsung-langsungkan sapa kami, yang walaupun udah ketemunya secara online gini, semoga mukanya nggak berubah ya. Terus in the end, good luck buat acaranya. Thank you juga teman-teman mahasiswa aktif yang sudah hadir di hari Sabtu ini. Semoga kita bahagia melalui jejaring online ini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Audrey untuk kata sambutannya. Terakhir, kita dengarkan juga kata sambutan dari Kepala Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknobiologi, yaitu Kak Rena Eliana Warjoto, SSI MSC. Dipersilakan untuk Kak Rena. Halo, pagi adik-adik ke mahasiswa baru 2020. Suara saya terdengar tidak? Terdengar, Kak. Iya, ini saya lagi di perjalanan menuju ke kampus ya, jadi memang harus pakai masker gitu, sorry. Mungkin saya mau mengucapkan selamat dulu kepada kalian yang sudah berhasil merencanakan dan akhirnya melaksanakan kegiatan puncak mahasiswa baru hari ini. Kemudian saya juga mau menyampaikan bahwa tetap semangat ya, meskipun sekarang kalian baru masuk tapi semua sudah harus online gitu, kuliah online, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga online. Percayalah bahwa badai pandemi ini akan berakhir pada akhirnya dan kita bisa ketemu lagi secara tatap muka langsung nanti ya, supaya kita bisa lebih saling mengenal gitu. Nah, untuk kegiatan hari ini, semoga bisa berjalan dengan lancar. Saya berharap kalian juga bisa belajar banyak hal di sini, saling mengenal lebih lagi dan punya pengalaman ya, pengalaman baru. Pengalaman pertama bagaimana menyelenggarakan suatu kegiatan bersama di Kampus Atmajaya gitu. Ya, jadi sekali lagi selamat berdinamika, selamat menyelenggarakan kegiatan dan semoga lancar hingga selesai ya. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Evita. Silakan Evi. Terima kasih Kak Rena untuk kata sambutannya. Selanjutnya bukan Evita, sorry ya. Moderator siapa iya. Tadi? MC-nya kamu. Iya. Christine, Kak. Oh ya, Christine. Sorry. Ya, saya kembalikan ke Christine. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara inti kita hari ini, ada beberapa peraturan yang harus kita pahami bersama, supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan maksimal. Nah, kalau begitu, saya persilakan untuk Vanessa untuk membacakan peraturan kita hari ini. Baik, terima kasih, Christine. Oke, teman-teman, sekarang aku akan membacakan peraturan untuk acara Cawaru hari ini. Pertama, peserta diharapkan untuk mengikuti acara dengan fokus. Kedua, peserta angkatan 2020 wajib on-cam. Apabila ada kendala, silakan melapor kepada panitia, yaitu Gabriel Kalista Cahyadi atau Justus Yuvens melalui kolom chat Zoom secara private. Ketiga, peserta diminta untuk tidak memainkan handphone selama acara berlangsung. Keempat, peserta angkatan 2020 diminta untuk menggunakan virtual background yang telah diberikan oleh panitia. Apabila tidak bisa, silakan melapor kepada panitia, yaitu Gabriel Kalista Cahyadi atau Justus Yuvens melalui kolom chat Zoom secara private. Kelima, peserta diminta untuk mematikan mikrofon saat acara berlangsung, kecuali saat dipersilakan oleh MC atau pada waktu tertentu.
Ke-6, peserta diminta untuk tidak memainkan bahan kimia yang telah dikirimkan oleh panitia selama acara workshop berlangsung demi keamanan peserta. Ke-7, peserta diperbolehkan untuk minum selama acara. Ke-8, peserta diharapkan untuk melapor kepada panitia yaitu Gabriel Kalista Cahyadi atau Justus Juvens melalui kolom chat Zoom secara private jika ada kendala seperti izin ke toilet. Ke-9, peserta diminta untuk mematuhi seluruh peraturan selama acara berlangsung agar acara bisa berjalan dengan lancar. Untuk membuka rangkaian kegiatan kita hari ini, kita ingin tahu dulu nih mengenai perasaan kalian untuk mengikuti talk show Healthy Mind hari ini. Nah, maka dari itu, tim panitia sudah menyiapkan platform Mentimeter yang dapat kalian gunakan untuk menyampaikan perasaan kalian hari ini. Jadi yuk langsung join Mentimeternya. Untuk kode Mentimeter juga terdapat di kolom chat. Oke, saya persilakan teman-teman untuk join langsung dengan kode 2455356. Oke, kita tunggu dulu ya, Van. Ya, kita tunggu ya. Teman-teman boleh nih join sekarang. Dan oke, udah ada nih, Van. Udah banyak nih ya. Oke, ada yang ngantuk. Bangun. Iya, karena acara ini bakal seru banget, bener nggak, Christine? Seru banget nih, Van. Ada yang semangat nih, aduh. Waduh, terima kasih atas antusiasnya. Oke. Ada yang lapar nih ternyata. Lapar, aku juga lapar. Iya. Oke. Ada yang capek. Aduh, capek ya. Kebanyakan tugas mungkin ya, Christine. Laporan sama RKP, Van. Masih ada. Aduh, benar juga. Oke, ada yang lemes. Waduh, kenapa nih lemes nih? Aduh, jangan lemes nih teman-teman. Kita harus semangat. Nih Van, ada Van, pengen bikin sabun. Waduh. Aduh, udah antusias nih pengen dengerin. Sabar ya, sabar. Betul banget. Sabar ya teman-teman. Oke, lanjut. Ada yang apa ya? Ngantuk. Ada yang baru bangun nih, ada yang baru bangun, Christine. Oh iya, baru bangun. Aduh, berarti pantesan belum mandi dong ya. Iya, aduh, pantesan nih. Aduh. Ini belum ya? Galau, Van. Oh, galau. Waduh, gak cocok nih acaranya. Acaranya kan seru-seruan hari ini. Jadi jangan galau. Oke. Panitianya keren, makasih. Aduh, makasih. Oke. Banyak nih yang kayaknya gak sabar ya, Christine. Banyak banget. Oke, karena udah banyak banget nih, Van, yang nggak sabar untuk mendengarkan talk show mengenai pentingnya healthy mind dalam berjuang menghadapi pandemi kita hari ini. Boleh nih, kita lanjut nih, Van. Betul banget nih, Tin. Nah, kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung memulai talk show kita hari ini, yang akan mengundang salah satu narasumber yang merupakan seorang pakar dalam bidangnya, yaitu Kak Gloria Marta Ulisia Dian, MPSI Psikolog. Namun sebelum itu, akan kami bacakan prestasi dan latar belakang dari Kak Gloria agar kalian bisa saling mengenal nih. Nah, Kak Gloria lahir di Surabaya 12 Mei 1978 dan menempuh pendidikan formal S1 di Universitas Katolik Atmajaya, Fakultas Psikologi pada tahun 1996 sampai 2002. Kemudian, beliau melanjutkan studinya pada tahun 2002 sampai 2004 di Universitas Indonesia, Magister dan Profesi Psikologi Major Psikologi Pendidikan Minor Klinis Anak. Oke, berarti Kak Gloria itu dulunya S1 di Unika Atmajaya ya, Van? Betul banget nih, keren ya, Christine. Keren banget berarti ya. Kita mengundang salah satu alumni. Oke, pasti semuanya nggak sabar ya, Van, untuk mendengarkan talk show kita hari ini? Betul banget. Oke, aku lanjut ya. Nah, Kak Gloria juga mengikuti berbagai organisasi, teman-teman. Antara lain, mengikuti Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia, menjadi koordinator bidang organisasi dan pengembangan profesi di Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia,
mengikuti Asosiasi Psikologi Kristiani, mengikuti Ketua SIE Parenting di GKI Serpong, dan menjadi Ketua Seksi Sekolah Minggu di HKBP Jati Asi. Wah, Kak Gloria keren banget ya, Christine. Dia beliau merupakan salah satu pernah mengikuti menjadi himpunan psikologi seluruh Indonesia ya, Christine. Keren banget. Oke, keren aku banget, lanjut ya. Keren banget. Aku lanjut ya. Beliau juga memiliki banyak pengalaman kerja nih. Pekerjaan yang masih beliau tekuni hingga sekarang yaitu menjabat sebagai kepala dari ECYEL Guidance Counselor Binus School Serpong, di mana beliau memastikan program bimbingan dan konseling di sekolah agar berjalan sesuai dengan perannya dalam membantu murid-murid. Selain itu, Kak Gloria juga menjadi founder di Pusat Pengembangan Psikologi Jejak Kaki dari 2005 hingga sekarang. Nah, jejak kaki itu apa ya? Nah, jejak kaki itu adalah tempat pengembangan psikologi yang bergerak dalam bidang pendidikan, perusahaan, dan gereja. Wah, berarti udah punya founder sendiri ya, Van? Betul banget nih. Kayaknya narasumber kita ini benar-benar keren banget ya, Christine. Oke, aku lanjut ya. Nah, Kak Gloria itu pernah menjadi dosen di Unika Atmajaya Jakarta pada tahun 2010. Menjadi dosen juga di Akademi Kebidanan MH Tamrin, Politeknik Jakarta, dan juga pernah menjadi guru Binus School Simbrook dan Sekolah Cikal. Nah, untuk itu, dipersilakan Kak Gloria untuk menyampaikan materinya. Oke, hai semua. Selamat pagi. Pagi, selamat Kak Gloria. Apa kabar? Baik, Kak. Baik, Kak. Oh, oke. Okay. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol banyak nih ya. Sama Vanessa dan Christine. Wah, betul iya, banget nih, Kak. Iya, kita mau ngobrolin soal healthy mind dalam pandemi. Aku suaranya jelas nggak ya? Jelas, jelas ya. Kak. Oke. Okay. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak tentang hari itu, aku boleh nggak ya pengen tahu nih pendapatnya adik-adik semua nih, teman-teman yang ada di sini, bagaimana sih perkembangan selama masa pandemi nih? Kita pandemi udah dari bulan Maret. Maret, iya. Terus sampai Desember. Bagaimana nih perjuangannya nih ya? Apakah sudah lelah? Sudah pingin melemparkan bendera putih gitu ya? Atau masih semangat? Bentar, aku share screen dulu ya. Tunggu sebentar. Wait. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Karena teman-teman semua senangnya pakai Menti, jadi kita main pakai Menti deh. Ya, boleh dibuka Mentimeternya, terus masuk ke kode ini. Aku pengen tahu, apa sih yang kamu rasakan selama pandemi ini? Boleh dong, ditulis-tulis dulu. Boleh teman-teman untuk langsung join Mentimeternya dengan kode 1698293. Oke, aku menunggu. Pain, but makin males, bosen, stres, nggak bisa libur, setuju. Kayaknya nggak ada libur ya, liburnya malah jadi bosen, nggak bisa kemana-mana. Kangen teman-teman. Oh, ada yang udah terbiasa, iya ya, jadi kayak kita punya suatu kebiasaan baru gitu. Terus, ada yang kangen pacar. Kalau nggak punya pacar gimana nih, Kak? Aduh, kasihan. Berarti besok ya. Terus apa? Oh, udah banyak banget nih, Kak. Oh, ada yang makin gendut. Tos dulu deh. Sama. Sama, Kak. Sama. Aduh, kayaknya aku doang kayaknya yang gak naik-naik berat badannya. Aduh, Pak. Kamu besok gendut. Apa rahasianya nih, Pan? Mau dong, aku kan, mau. Kan, tugas lu. Oh, iya sih, benar ya. Tugas tuh kayaknya banyak banget. Iya, betul banget. Enak kita bangun siang, setuju. Kayak kakak juga jadinya, kalau lagi work from home, karena kerjanya mulai jam 8, ya kira-kira 6:30 lah, masih bisa leye-leye gitu ya. Terus kayak kalian, kalau misalnya lagi kuliah jam 8, kayaknya jam 8 kurang 15 menit gitu ya, baru ganti baju, baru ini, nggak ketahuan lagi udah mandi apa belum. Setuju banget.
Apalagi pas itu, Kak, pas kita kuliahnya ada jam 6 pagi kan, Kak? Oh. Serius? Iya, itu kita jadi jam 7 tuh kita kuliah. Tapi setidaknya kan harus bangun dulu lah, Kak. Tapi tidur lagi pastinya. Oh iya, memang tuh ya, Atma Jaya, dari zamannya aku aja, kita tuh ada kuliah waktu itu aku hari Sabtu jam 7 pagi. Wow. Waduh, lelah banget kan bangun pagi kalau rumahnya jauh, gimana ya, Kak? Nah, bayangin deh. PR banget tuh hari Sabtu jam 7 pagi. Rasanya kalau memang bisa skip aja nggak masuk-masuk gitu ya. Tapi kalau Atma Jaya mereka cukup ketat soal absensi. Jadi mau nggak mau harus cerdas tuh kalau mau izinnya. Oke, okay. Oh iya kuliah menjadi 24/7. Tujuh banget. Yes. Ini kenapa makin sayang sama Andreas ya? Ini sayang sama siapa ini? Waduh. Ada yang curcol kayaknya, curcol. Curcol jangan di sini ya teman-teman. Siapa ini Andreas? Oh, menarik sekali. Oke, okay, next. Coba dong jawab yang ini. Tunggu. Mana? Apa yang paling menantang atau sulit untuk diatasi selama pandemi? Ayo, apa ya? Kalau tadi kan kangen gitu ya, kangen nongkrong, nggak bisa pacaran gitu ya, kangen pacar, oh ya, apa tugas banyak gitu yang dialamin. Wow, oke, okay, resisting the feeling to die. Wah, ini siapa ini ya? Ini siapa nih? Nama Andreas ini siapa? Penasaran ya, Kak? Aku jadi penasaran. Makin penasaran nih. Bener. Coba ya, Andreas, coba tolong kamu menunjukkan muka. Boleh dibantu teman-teman yang ada namanya Andreas, silakan. Iya, boleh teman-teman. Coba di spotlight, siapakah si Andreas ini? Hey, ini benar sih, mempertahankan motivasi hidup, I agree. Karena ini challenging banget buat kita semua gitu ya. Waktu mental health, iya, setuju banget. Benar banget ya, Kak. Kayaknya semua orang menghadapi ini tantangan bagaimana kita harus tetap memiliki kesehatan mental yang baik gitu ya. Makanya tema hari ini adalah tentang healthy mind dalam masa pandemi gitu. Jadi kayaknya cocok banget. Ngelawan mager, susah mulai olahraga, hidup segan mati tak mau. Waduh. Wah. Ini buat teman-temannya nih harus banyak yang aware nih. Paranoia. Pertahanin tetap belajar walaupun kuliah dan ujiannya online. Iya. Anxiety and depression. Berusaha buat stay positif walaupun rasanya kayak mental breakdown. Oke. Okay. Mudah-mudahan nih ya, teman-teman, dengan kalian hadir hari ini, mudah-mudahan paling tidak membantu kalian. Jadi sepertinya harus apa sih yang harus saya lakukan untuk mengatasi si perasaan-perasaan negatif yang muncul, apakah itu perasaan paranoia, perasaan kayaknya, aduh, kayaknya motivasi hidup juga hilang, menjadi depresi, cemas untuk segala hal, gitu ya. Jadi, semoga sih kalian mendapatkan suatu insight baru, paling tidak untuk memberikan kalian kekuatan dalam menghadapi pandemi ini. Nah, next aku mau tanya, tunggu sebentar. Ya, ini tuh aku, sebentar. Oke, bentar-bentar. Nah, yang part 2. Aku mau tanya menurut kalian apa sih? Oh, sorry. Apa yang paling dirindukan selama pandemi? Ini masukin kode baru. Karena Mentimeternya gratisan, jadi cuma punya bisa 2 slide gitu ya. Jadi harus ditambahin yang lain. Maklum. Yeah. Apa sih yang paling dirindukan selama pandemi tapi nggak bisa dilakuin nih sekarang? Kalau aku sama Vanessa kayaknya nggak bisa ketemu teman-teman ya, Van. Benar, nggak bisa ketemu dari awal pas sebelum UN itu udah lama banget. Iya, quality time sama temen, pengen peluk doi, aduh. Iya, buat teman-teman yang belum punya pacar, jangan jadi baper ya. Oke, okay. Traveling to the world, ya. Terus, oh, collab.
lab bio ya, jadi menjadi sulit. Nonton bioskop, iya benar banget, sampai sekarang masih ditunggu-tunggu nih, gimana ya. Pergi ke Paris. Jauh banget ya. Aku kayaknya mau pergi ke Bandung aja susah. Macet, Kak. Ini mau pergi ke Paris. Oh, nggak bisa tidur. Oh, oke. Okay. Jadi kangen tidur, gitu. Hidup nggak di kandang, iya sih ya. Berasa kayak lagi berada di dalam penjara sebenarnya. Ya kan? Karena nggak bisa melakukan sesuatu, nggak bisa kebebasan, nggak bisa staycation. Ya, bahkan aku pingin pergi ke pantai aja, masih belum berani mau pergi ke pantai. Jadi kita banyak banget berada di rumah. Nah, berikutnya aku mau dengar juga, apa sih yang paling menantang sebagai mahasiswa baru? Nah, apa nih? Kalau Vanessa apa nih, Van? Jawab dulu, Van. Sulit untuk berteman sih. Benar banget. Iya. Susah banget, apalagi online ini susah banget ketemu teman. Jadinya kayak cuman kenalannya cuman dari tatapan muka seperti virtual. Iya. Terus kayaknya merasa koneksi secara emosionalnya menjadi kurang dekat gitu ya. Benar. Iya sih, benar. Terus bagaimana memahami tugas yang dari dosen yang kayaknya penjelasannya sangat minim, apalagi kalau misalnya ada isu dengan masalah internet, sebentar dengar, sebentar enggak gitu. Iya, putus-putus di tengah jalan kan. Putus nyambung gitu. Iya, kenalan, susah cari teman. Beresin tugas yang unlimited, berasa unlimited jadinya ya, makanya tadi ada yang bilang, kayaknya tuh kayak 24/7, aku setuju sih. Aku pernah, waktu itu one day, itu ada 4 event dalam satu hari, itu saking kita nggak perlu kemana-mana gitu ya. Jadi kayak cuman geser dari Zoom ke Zoom yang lain, tahu-tahu dari pagi sampai udah malam, saking penuhnya. Dan itu emang bener sih, jadi berasa kayak 24/7. Ini kenapa ini Pak Jimmy? Waduh. Maaf teman-teman, jangan curhat di sini. Iya. Jangan ada yang bawa nama-nama yang ya, sudah. Itu teman-teman. Ada saja ya teman-teman yang tahu ya. Sudah. Ada apa dengan Pak Jimmy? Waduh. Ini mahasiswanya menangis. Pak Gloria, jangan disebut nanti orangnya datang ketiga kali. Kalau tiga kali nanti takutnya muncul ya tiba-tiba. Jadi nggak boleh disebut Kak, takut datang. Oke, iya. Dia adalah orang yang seperti Lord Voldemort dong. Iya. Jangan disebut. Iya. Oke. Dosen kuliah sambil ada anaknya nangis. Iya benar. Benar banget. Orang kayak aku ya, kalau misalnya lagi mau konseling anak murid gitu ya, karena memang terus Zoom juga gitu ya. Jadi kayaknya mesti nyembunyiin dulu, nanti mama mau ini ya, kamu jangan deket-deket gitu ya, kalau enggak nanti jadi bingung kan gitu ya, di sana ini dengerin siapa, jadi kayak enggak fokus gitu. Benar-benar, aku setuju banget. Aku mahasiswa baru, tapi 2 tahun yang lalu. Oh iya, berarti kamu beruntung sekali ya. Kamu tidak merasakan seperti anak tahun 2020 ini. Yaitu mereka melabel dirinya adalah angkatan corona. Corona, ya? Iya. Oke. Okay. Nah, sip. Yes, terima kasih banyak. Aku tunggu ya, aku stop share dulu. Oke, nah. Aku terima kasih banget ya buat teman-teman yang udah share nih. Bahwa memang masa pandemi itu emang gak mudah sih. Aku setuju. Dan aku mau teman-teman tahu bahwa kalian itu gak sendirian sebenarnya. Jadi, ternyata secara fakta bahwa sejak pandemi berlangsung itu malahan memang sangat terjadi perubahan drastis. Bagaimana kalau kalian, yang paling terbaru sih yang aku baca kemarin, ada kasus-kasus bunuh diri yang terjadi. Gitu ya. Dan ternyata kalau misalnya dikumpulkan dalam sebuah survei, ini survei dari data PDSKJI, itu adalah data dari psikiater sebenarnya.
gitu ya. Psikiater ini mereka punya satu website, di mana website itu mereka mempunyai namanya swa periksa. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam websitenya mereka, itu ada swa periksa untuk tahu bahwa apa sih yang kalian alamin, apakah kalian punya kecemasan, apakah kalian punya perasaan depresi, gitu ya. Nah, ini adalah 6 jenis masalah mental yang terjadi selama pandemi, gitu. Jadi, dari bulan Maret kita masuk, gitu ya, mulai lockdown, sampai hari ini, ternyata yang paling tinggi adalah masalah belajar. Jadi, kalian nggak sendirian, bahwa semua anak, mulai dari yang kecil sampai yang mahasiswa, memiliki masalah belajar. Kemarin itu kakak sempat ngobrol-ngobrol sama anak-anak SMA gitu ya, mereka kita ngobrol-ngobrol dan mereka semua keluhannya sama, bahwa tugasnya itu sangat banyak. Tugas itu menumpuk banget. Kayaknya kok kenapa ya, guru-gurunya kok seperti tidak peduli gitu. Padahal kan sudah pandemi ini sesuatu hal yang unusual, ya, sesuatu yang tidak normal, gitu ya, abnormal, situasi yang abnormal, lalu kemudian ditambah dengan tugas-tugas belajar yang menumpuk. Nah, memang akhirnya yang menjadi isu adalah ada satu keinginan untuk bisa achieve, gitu ya, bahwa memang mereka memiliki target nih, bahwa seorang kalian harus lulus dari semester 1, pengetahuan apa nih yang harus dimiliki. Nah, makanya akhirnya tugas itu menjadi banyak. Dan tugas itu menjadi terasa banyak karena kita mengerjakannya sendirian. Padahal, kalau misalnya di kampus, ya bisa ngerjain bareng-bareng, situasinya berbeda, nggak seperti di rumah, mungkin rasanya menjadi berbeda. Nah, yang kedua adalah stres umum. Stres umum itu perasaan tertekan gitu ya secara umum, tapi belum ada indikasi gangguan kesehatan mental lainnya. Itu menempati nomor 2. Kemudian rasa cemas, tadi ada yang bilang bahwa perasaan kayak paranoid, mungkin kalian bilang paranoid, tapi mungkin juga perasaan takut gitu ya, karena kan sebenarnya kalau paranoid yang asli mungkin lebih dalam gitu perasaan takutnya. Kemudian mood swing, bisa menjadi mudah irritated gitu ya, yang kayaknya nah sebentar happy, sebentar abis itu udah rasanya pengen nangis gitu ya, pengen marah-marah, itu mood swing. Kemudian gangguan cemas ini itu lebih dalam daripada hanya sekedar kecemasan gitu ya. Dan kemudian somatis, kalau somatis yaitu gangguan yang sudah muncul dalam fisik, jadi bisa aja kayaknya tiap kali mau belajar menjadi pusing. Atau tiap kali kalau ngerjain tugas dari bapak yang tak boleh disebut, gitu ya. Terus rasanya itu jadi sakit perut. Nah, itu somatis. Itu yang namanya somatis. Dan itu ternyata 4,7% dialami. Nah, sebenarnya ada apa sih sama pandemi, gitu ya. Kita bertanya-tanya, ada apa sih sama pandemi ini sehingga kok kayaknya berat sekali sih buat dihadapi. Nah, yang pertama adalah, kenapa dia menjadi berat gitu ya? Karena kita berubah dari situasi yang normal yang kita tahu, kemudian menjadi ke tempat suatu situasi yang baru. Yang pertama adalah kita physically disconnected. Tadi nggak bisa nongkrong gitu ya sama temen, nggak bisa ketemu sama orang. Kalaupun misalnya kayak pingin visit ke rumah saudara aja, sekarang menjadi sulit gitu. Jadi ya akhirnya menjadi physical disconnected. Ketemu dengan temen, bahkan kita nggak bisa ketemu temen baru gitu. Nah, physically disconnected ini ternyata dia berhubungan erat sampai akhirnya menjadi relation disconnected gitu. Karena ibaratnya gini ya, coba bayangin kalau kalian pernah ya pasti kalian pernah pindah sekolah nih, misalnya dari SD ke SMP, SMP ke SMA gitu ya, pasti kan temannya berganti. Nah, berapa banyak sih dari kalian yang masih stay connected sama teman-teman lama? Sangat sedikit pasti. Akhirnya circle-nya menjadi lebih sedikit. Mungkin dari 10 sahabat lama, mungkin yang masih stay connected, mungkin cuma 1 akhirnya. Nah, itu yang terjadi. Karena kita tidak bertemu secara fisik, akhirnya secara social, secara relasi, gitu ya, kita menjadi tidak dekat. Nah, itu yang menimbulkan perasaan bahwa muncul tuh perasaan loneliness. Ya, perasaan bahwa kita nggak punya teman. Itu karena
karena ternyata physically disconnected ini berhubungan erat dengan perasaan itu. Kemudian uncertainty situation, sangat gak jelas nih. Kemarin PSBB lanjut, PSBB berapa, sampai PSBB tahap gak tahu berapa lagi gitu ya. Gak jelas apa sebenarnya. Dan itu begitu chaosnya gitu. Nah, sedangkan kita secara manusia gitu ya, secara psikologis, kita tuh senang dengan sebuah pattern. Bangun tidur, habis itu kita mau melakukan ini, terus melakukan itu. Nah, ini tuh diacak-acak. Dan menjadi khawatir, uncertain. Yang kalau misalnya dulu kalau mau pergi liburan, kayaknya udah tinggal cus, pergi gitu ya. Yang penting punya duit. Yang penting budgetnya ada, cus, pergi. Tapi, terus sekarang mau pergi, pergi nggak ya? Nanti di sana gimana ya? Apakah, apa yang akan terjadi? Nggak jelas. Expectation versus reality. Nih, buat teman-teman yang mahasiswa baru, pastikan waktu kemarin kayaknya nggak sabar menunggu-nunggu dan menanti-nanti kapan saatnya saya menjadi seorang mahasiswa. Semangat banget, wah, apalagi masuk ke jurusan yang disuka. Semangat buat belajar, semangat kayaknya udah, wah aku bisa ngerasain ini kayak sebagai seorang mahasiswa gitu. But and then, in reality semuanya gone, ganti. Dan ternyata yang terjadi adalah, oh everything, semuanya lewat virtual. Nah, itu menimbulkan perasaan kecewa. Apalagi kalau kita nggak bisa manage, nggak bisa memahami bahwa memang kondisinya adalah semua orang itu segala sesuatu lagi berjalan secara virtual semuanya. Gitu. Information flooding. Nah, ini tuh biasanya dirasakan di awal-awal tuh waktu masa pandemi. Jangan lupa untuk bisa menyembuhkan makan bawang putih yang banyak gitu ya. Terus nanti harus melakukan ini, melakukan itu, gitu ya. Kita sampai tidak tahu lagi mana berita yang benar dan mana berita yang hoax. Banyak banget. Dan ini aku mengalami. Waktu di awal tuh ya, semakin, karena kan kita khawatir, dan kita berusaha mencari pattern tadi, berusaha untuk mencari grip, gitu ya. Apa nih yang harus saya lakukan? Baca, baca, baca. Dan semakin dibaca, semakin menimbulkan kecemasan. Akhirnya, saya tutup, saya nggak mau tahu. Entah mau berapa puluh ribu kek, gitu ya, yang sudah terkena, ya udah. Apa yang bisa saya lakukan adalah saya mengontrol diri saya sendiri. Karena kalau kita semakin banyak, kita akan semakin khawatir. Jadinya jadi paranoia, jadinya jadi anxiety, jadinya menjadi depresi. Dan berikutnya adalah loss of distraction. Nah, kenapa ini menjadi suatu hal yang penting juga. Biasanya di masa-masa normal gitu ya, kalian biasa nih, kalau ada isu di rumah, oh masih ada teman-teman. Ya, keluar rumah, bergaul sama teman-teman. Oke, papa mama lagi berantem di rumah gitu ya. Tapi aku masih ada teman-teman aku nih buat hangout. So, aku bisa lupa sama apa yang terjadi di rumah. Kamu punya isu sama dirimu sendiri. Tapi karena kamu sibuk gitu ya. Ikut event ini, ikut event itu, melakukan ini, melakukan itu. Akhirnya kamu lupa sama isu di dalam dirimu. Nah, pandemi ini membuat kita semua kembali ke rumah. Membuat kita kembali diam, dan akhirnya, mau tidak mau, kita menghadapi apa yang menjadi ketakutan kita terbesar. Apa yang menjadi isu terbesarnya kita. Nah, pada saat itulah, kenapa pandemi ini menjadi sulit dan penuh tantangan untuk dilakukan. Kenapa dia menjadi sangat dekat sekali sama dengan isu kesehatan mental. Karena memang segala hal ini, itu menyerangnya adalah psikologis. Kesehatan mental kita. Begitu. Ya. Nah, pandemi adalah stresor. Tekanan. Stresor itu situasi memberikan tekanan psikologis kepada yang mengalaminya. Jadi, nah, sebenarnya stresor itu bisa ada yang baik buat kehidupan manusia. Kalau yang baik namanya eustress, kalau yang buruk namanya
distress. Kalau yang memberikan efek buruk namanya distress. Nah, pandemi ini menimbulkan distress. Dan hidupnya manusia itu nggak mungkin kita nggak punya tekanan. Nggak mungkin kita nggak punya stresor, gitu ya. Yang membuat kita maju, yang membuat kita termotivasi untuk mendapatkan nilai yang lebih baik, itu adalah stresor tadi. Nah, cuman masalahnya stresor ini kita persepsikannya apakah bagus atau tidak. Jadi ada orang-orang dalam menghadapi situasi pandemi ini, dia merasa bahwa, oh, this is you stress buat aku. Aku malah lebih optimal di dalam situasi ini. Aku merasa lebih bahagia dalam situasi ini. Karena waktu itu saya tanya gitu ya, sama orang anak-anak remaja nih saya tanya, oke, menurut kamu, bagaimana perasaan kamu tentang sekolah online? Ada gitu yang menjawab bahwa, oh, saya bersyukur banget, Kak, sekolah online. Oh ya, kenapa? Iya, membuat saya tidak perlu berinteraksi secara sosial dengan orang lain. Karena dia punya tantangan di sana. Jadi, online ini membuat dia merasa nyaman. Saya bersembunyi di balik Zoom virtual ini. Tapi, buat orang-orang yang extrovert, yang mereka sangat senang berteman, oh, hal ini bisa menjadi sebuah distress buat mereka. Nah, makanya itu kenapa bahwa kita perlu namanya mengolah si pandemi ini, si stresor ini, supaya dia menjadi tidak terlalu dalam mempengaruhi kehidupan kesehatan mental kita. Nah, kuncinya apa sih gitu ya? Karena gini, pandemi itu adalah gini, kita nggak bisa kontrol pandemi. Ya kan? Siapa yang bisa ngantiin? Nggak ada. Nah, semakin tidak bisa kita kontrol stres itu, stresornya semakin tidak bisa kita kontrol, itu menyebabkan kita semakin cemas. Menyebabkan kita semakin tertekan. Nah, makanya kunci yang paling besar untuk menghadapi masa ini adalah acceptance. Nggak ada. Kita harus terima. Dan ini bukan terjadi cuma di Indonesia, tapi terjadi secara global. Setiap orang affected dengan hal ini. Dan kita tidak punya kuasa untuk mengubahnya. Kita nggak bisa tuh tiba-tiba menyetop. Nggak bisa. Accept. Apalagi kalau kalian cukup paham dengan pola perilaku orang Indonesia. Ya. Kalau di luar, gitu ya, ada negara-negara di luar negeri gitu. Kayak misalnya di tempat epicentrumnya aja, mereka bisa tuh rapih melockdown dirinya selama 3 bulan. Kemudian memberikan akhirnya mereka bisa mengisolisir sehingga tidak terlalu banyak terkena di tempat-tempat lain gitu ya. Nah, kita itu nggak bisa. Saya nih keluar rumah di Tangerang, saya tinggalnya di BSD gitu ya. Itu semua orang sudah nggak pakai masker. Sudah cuek banget. Nah, kalau kita nggak bisa accept bahwa ada perilaku-perilaku orang di luar sana yang mungkin tidak sesuai, nah itu akan susah tuh buat kita. Kita akan menjadi lebih stres. Kita akan menjadi lebih cemas. Karena dengan kunci acceptance, kita itu membuat pikiran, perasaan, dan perilaku kita menjadi cukup baik. Gitu ya. Cukup baik sekali. Bentar ya. Oke. Ya. Nah. Dan kalau menurut Socrates adalah the secret of change is to focus all your energy not on fighting the old but building the new. Jadi kalau kita fokus hanya pingin kembali ke masa lalu, kita pasti lelah. Karena masa lalu itu udah gak ada, menurut saya. Even kalau pandemi ini selesai, pasti kita sudah punya suatu perilaku yang berbeda dari masa sebelum bulan Maret.
bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana cara kita berkuliah, bahkan kayak saya, bagaimana cara saya bekerja. Sudah berubah tuh. Berubah. Dan kita nggak bisa tuh balik ke sana. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita mesti fokus energi kita untuk menerima. Dan ingat, pandemi ini bukan lari sprint. Kalau sprint tuh pendek. Pandemi ini adalah menuntut kita untuk lari maraton. Kalau orang lari maraton, butuh apa? Butuh perseverance. Dia butuh manage energinya. Dia butuh manage bagaimana pikirannya dan emosinya untuk bisa sampai di garis akhir. Jadi itu yang kita perlukan. Menjadi seorang pelari maraton. Karena kita nggak tahu pandeminya berakhirnya kapan. Apakah bulan depan? Apakah setelah vaksinasi? Apakah nanti kita bisa masuk kapan? Kita nggak tahu. Karena tadi, uncertainty, nggak jelas. Jadi kita harus punya kemampuan untuk berlari maraton. Nah, kenapa kesehatan mental itu menjadi penting? Karena kesehatan mental itulah kunci dari kesejahteraan kita sebagai individu. Untuk bisa mewujudkan potensi diri kita. Kalau kita tidak sehat secara mental, sudah pasti kita nggak akan bisa belajar fokus. Kita nggak akan bisa berprestasi. Kita nggak akan bisa menyelesaikan setiap tugas yang kita lakukan ini dengan baik. Jadi, kesehatan mental itu menjadi salah satu yang sangat penting, gitu ya. Nah, kalau dibilang, apakah sebagai manusia hidup itu bahwa kita nggak punya masalah? Nggak mungkin. Manusia itu selalu penuh dengan masalah. Cuman, yang perlu kita manage adalah bagaimana kita memandang setiap masalah itu. Nah, di gambar yang di samping, itu kita bisa lihat bahwa situasi itu selalu ada. Situasi yang bisa mempengaruhi kita itu selalu ada. Bagaimana mempengaruhi pikiran kita, dan pikiran itu mempengaruhi perilaku kita. Bagaimana perilaku itu mempengaruhi body sensation yang kita rasakan, gitu ya. Kalau cemas, gitu ya. Kalau mau naik panggung, deg-degan, gitu ya. Keringet dingin, nah itu body sensation tuh. Ya, abis itu merasa emosinya takut. Antara takut, excited, gitu ya. Khawatir, nah itu. Tapi munculnya dari mana? Ini saling berkaitan. Dan yang paling besar, sebenarnya adalah pikiran. Pada saat kita berpikir bahwa sesuatu itu sulit untuk dilakukan, pasti kita nggak akan bisa ngelakuin. Makanya penting sekali untuk memanage pikiran kita dengan sangat baik. Nah, pikiran ini dari mana sih gitu ya? Misalnya gini, saya kemarin lagi ngobrol-ngobrol gitu ya, sama ngobrol sama kemarin itu kesempatan ngobrol sama Dr. Tompi. Terus dia cerita, waktu dia kuliah dulu, dia punya ada satu temen yang kelihatannya tuh pinter banget, tapi ternyata berakhir dengan stay di rumah sakit jiwa. Karena, jadi selama proses pembelajaran, orang ini tuh selalu sepertinya merasa bahwa dia perlu bersaing dengan orang lain. Jadi kalau ngelihat orang lain lagi baca buku A gitu ya, besok dia pasti akan baca buku itu. Karena merasa bahwa, oh saya harus nih, saya harus bisa nih. Pikirannya muncul adalah, oh saya tidak mau kalah. Behaviornya apa? Dia beli itu buku. Sensasinya apa? Oh iya, semakin semangat. Emosinya dia terpacu. Tapi kalau ini terus gitu ya, terus akhirnya membuat dia terbebani. Bukan membuat dia menjadi cemerlang, tapi membuat menjadi tadi mental breakdown. Jadi motivasinya bukan eustress stressornya, tapi menjadi distress. Dia pikir itu cara yang paling tepat untuk bisa menjadi orang yang sangat cemerlang dibanding teman-teman yang lain. Padahal kan ada banyak cara. Gitu. Atau kayak misalnya ini, oh saya mau share. Waktu saya kuliah dulu, saya pernah tuh dapat nilai, bukan nilai ya, IPK itu 1,8. Tahu nggak karena apa? Karena putus cinta.
Wah, yang tadi itu yang merasa rindu gitu ya. Karena putus cinta, cemen banget gak sih? Ya ampun gitu ya, receh banget sih gitu. Tapi, it's happened. Dan itu sesuatu yang besar buat saya. Jadi, mungkin kalau buat orang lain, ih receh banget sih gara-gara putus pacar, terus jadi dapat nilai jelek. Oh iya, buat orang lain receh. Tapi buat saya, oh enggak. Itu big matters. Nah, kalau pikiran saya saat itu adalah mikirnya gini, oh iya, emang gue bodoh banget deh, gitu ya. Nggak bisa deh ngerjain ini, gitu. Karena itu isinya, isi kartu IP saya itu, isinya cuma D sama E. Ya. Itu kalau saya ngelihatnya dalam kacamata distress, udah pasti saya rasanya, ya udah deh, udah give up aja. Mungkin saya nggak cocok nih kuliah di tempat ini. Saya pindah aja deh jurusan. Tapi untungnya, saya melihatnya dengan kacamata eustress. Jadi hasil itu membuat saya terpacu. Eits, gila. Ini nilai jelek banget. Gimana mau lulus begini gitu ya. Akhirnya membuat saya, okay, next term, lihat aja. Dan di kuliah tuh kan ada yang kuliah lanjutan-lanjutan ya. Jadi yang misalnya harus ngambil semester ini, terus nanti lanjutannya semester depan. Kemudian kalau misalnya nggak lulus, ya udah nasibmu lah ya untuk mengulang kembali di tahun berikutnya gitu ya. Jadi itu perjuangan buat saya. Nah, karena pikiran saya adalah positif, membuat behavior saya, okay, saya harus belajar seperti apa. Membuat saya menjadi lebih body sensation, saya merasa bahwa, oh saya nggak perlu cemas, saya bisa kok. Dan membuat saya menjadi, okay, saya akan lakukan ini dan buktikan. Gitu. Jadi, efeknya itu memang tergantung bagaimana persepsi kita dalam mengenai hal itu. Nah, apa sih sebenarnya yang mempengaruhi kesehatan mental atau kesehatan pikiran kita? Ternyata ada 3 hal. Yang pertama adalah biological factor. Nah, ternyata kenapa ada kalau yang namanya ibu-ibu yang lagi hamil gitu ya, itu dibilang, bu, jangan stres gitu ya, jangan suka marah-marah, bu, nanti anaknya jadi pemarah gitu ya, yang kayak gitu. Nah, ternyata itu memang ada efeknya terhadap si janin. Gitu. Makanya, nanti kalau kalian sudah menjadi ibu, ingat ya, selalu happy. Gitu, karena dia berefek pada janin yang ada di dalam perutnya gitu. Karena pada saat dia stres, hormon stres itu kortisol. Nah, itu membuat level hormon kortisol itu menjadi tinggi di dalam darah. Nah, itu memberikan efek pada janin karena mereka dalam satu pusar gitu kan ya. Mereka makan melalui situ. Gitu. Jadi makanya kenapa orang-orang seorang ibu yang lagi hamil terus kalau minum obat-obat psikotropika narkoba itu berefek pada janinnya gitu. Ya. Jadi itu ada biological factor di situ. Kemudian yang kedua adalah healthy mind itu bisa terbentuk dari life experience. Kita semua pasti punya lah yang namanya trauma, namanya luka gitu ya di dalam diri kita. Tapi bagaimana kita memaknai trauma dan luka itu yang menyebabkan proses berpikir kita dan kesehatan mental kita. Membentuk persepsi gitu. Okay, orang ada anak yang punya pengalaman dulu nih, saya diceritakan sama orang tuanya. Jadi waktu dia kecil itu pernah tidak naik kelas waktu dia TK. Jadi waktu dia TK mau masuk ke SD itu nggak naik karena belum siap. Nah, ada dan dia bukan satu-satunya anak itu yang sebenarnya, maksudnya kalau dilihat itu kan masih common ya, bahwa oh karena anaknya belum siap, jadi belum dimasukin langsung ke SD. Tapi ternyata hal itu tuh diingat sama anaknya. Bahwa saya dulu pernah loh, sampai nggak dilulusin untuk masuk SD. Nah, itu efeknya besar ke rasa percaya diri buat anaknya. Nah, itu karena, ya itu tadi, bagaimana anak ini memaknai? Bagaimana kalian memaknai
kalau tadi saya putus cinta, saya memaknainya sebagai peristiwa yang menyedihkan, nah kalian mungkin merasakan putus cinta, ya udah kali, ganti aja yang baru, gitu kan? Jadi tergantung dari masing-masing, gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah membentuk healthy mind adalah social environment. Jadi lingkungan sekitar itu sangat penting sekali loh. Bagaimana kondisi di rumah, bagaimana apa yang terjadi di rumah, gitu ya. Itu membentuk kalian problem solving di kepala. Oh, papa nih biasanya kalau dikasih kritik nih selalu marah. Oh, begitu caranya menerima kritik. Ekspresinya adalah marah. Nah, itu yang membentuk pikiran kalian. Oh, mamah nih sukanya, walaupun sebenarnya kalian nggak suka, tapi secara, apa ya kalau dibilang, secara tidak sadar, itu seperti masuk ke dalam alam pikiran kalian. Sehingga membentuk kalian dalam proses persepsi. Jadi ada yang kalau misalnya melihat temannya nih, bahwa, oh kayaknya temennya udah mulai cemberut gitu. Apalagi kan kalau sekarang kan cuma bisa ngelihat di Zoom. Kalau cuma bisa ngelihat di Zoom kan cuma bisa ngelihat ekspresi muka gitu ya. Kayak ibaratnya bahasa texting aja, susah banget ya bacanya. Kalau kita bacanya lagi marah, ya bahasanya jadi marah. Kalau bahasanya lagi happy, ya bahasa texting jadi happy gitu. Nah, bagaimana cara kita menginterpretasikan itu, ekspresi orang, ekspresi muka orang, ekspresi dalam penulisan, itu munculnya dari lingkungan, pembelajaran lingkungan kita. Waktu kita berinteraksi dengan ayah, ibu, berinteraksi dengan kakak, adik, berinteraksi di sekolah, gitu ya, dengan guru. Kalau gurunya udah mulai melotot, oh berarti dia marah gitu ya. Tapi kan ada juga orang yang marah dia diem aja gitu, nggak pakai melotot gitu ya. Nah itu yang membuat muncul nih di pikiran kita. Jadi apa kita mempersepsikannya yang terjadi sama orang itu. Nah pada saat persepsi itu udah muncul di kepala, oh dia marah. Oh berarti emosi saya jadi apa? Oh dia marah, saya takut kah? Ataukah saya jadi ya udah biasa aja. Nah itu kalau itu terus berulang-ulang dan ternyata lebih banyak isinya adalah tentang kecemasan, ketakutan, tidak percaya. Nah itu yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Begitu. Nah berikutnya adalah saya mau kasih tanda-tanda awal isu kesehatan mental supaya kita semua menjadi aware sama kondisi kita. Ternyata isu tanda awal yang mesti kalian waspadai yang pertama adalah perubahan energi. Merasa sangat berenergi atau lelah yang berlebihan. Kayaknya mau bangun tidur aja, susah banget deh. Atau sangat berlebihan, nggak habis-habis energinya. Padahal nggak minum kopi, padahal nggak minum energen gitu ya, atau minuman-minuman yang berenergi, tapi kayak nggak habis-habis. Perubahan energi. Yang kedua ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku dalam perilaku tidur. Yang biasanya kalau tidurnya teratur menjadi insomnia. Perubahan makan. Ya. Perubahan makan yang tadi entah dia jadi makan banyak atau jadi makan sedikit. Sama sekali nggak mau makan. Itu perubahan. Perubahan gaya hidup. Misalnya yang tadinya hidupnya biasa lurus-lurus aja jadi merokok, jadi minum alkohol atau menjadi penyalahgunaan psikotropika gitu ya. Nah itu perubahan perilaku. Yang merasa bahwa bahkan ada yang mungkin jadi self-medicating gitu ya. Jadi kalau misalnya, kalau minum obat pusing itu bisa bikin tidur misalnya gitu ya. Jadi, saya mau tidur nih. Yaudah saya minum obat pusing aja, biar saya tidur. Itu self-medicating. Nah, jadi ada perubahan perilaku. Perubahan mood. Tadi, suasana hatinya ekstrim dan berubah dengan sangat cepat. Bisa marah sedetik. Abis itu mungkin di situasi yang sama bisa jadi nangis juga gitu. Moodnya tuh berubah banget. Digangguin sedikit menjadi marah. Padahal biasanya kalau diajak, misalnya nih, diajak ngomong sama orang tua gitu ya. Terus tiba-tiba menjadi sensitif, marah. Ngapain sih mama?
seret banget. Udah tahu, ih pokoknya ini diberesin, aku ngerti gitu ya. Perubahan mood. Padahal biasanya kalau diingetin sama mama, ya biasa aja, nggak ada kenapa-napa gitu. Dan itu berlangsung terus gitu ya. Perubahan pikiran, pikirannya menjadi lebih negatif, lebih banyak cemas, lebih banyak khawatir, apa-apa ngerasa bahwa aku tuh orang gagal, aku tuh nggak bisa, aku tuh nggak cantik, aku tuh nggak menyenangkan, aku tuh nggak punya teman, semua hal negatif itu muncul di kepala. Nah itu adalah kalian mesti hati-hati, mesti waspada. Ada apa nih sama saya? Karena kalau kita nggak waspada, kita bisa jadi tidak aware dengan kondisi diri kita. Nah, saya mau bilang bahwa mental pain is less dramatic than physical pain. Iyalah, kalau orang lagi ketabrak gitu kan, dramatik gitu kan ya, berdarah-darah gitu. Tapi kalau mental pain tuh nggak kelihatan. Bahkan saya yakin kayak artis-artis gitu ya, yang kita lihat, they look the same. Mereka bisa ketawa kok. Mereka bisa berfungsi dengan apa adanya gitu. Karena dia adanya di dalam. Tapi ternyata yang namanya isu kesehatan mental ini very common. Bahwa kalau kalian merasakan hal-hal tadi, itu kalian nggak sendirian. Kalian bukan seorang freak, sakit jiwa gitu ya, orang gila, enggak. Tapi itu bisa terjadi loh. Pada siapa saja, pada momen kapan saja. Dan kalian butuh pertolongan. Gitu. Karena dia sulit untuk menolong diri sendiri secara sendirian. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menolong diri kita? Kalau kita merasa bahwa kayaknya ada sesuatu yang salah nih gitu ya. Kayak waktu kemarin tuh saya sempat kayaknya 2 bulan yang lalu saya ngerasa tuh burnout. Merasa overwhelmed banget gitu ya sama segala sesuatu. Jadi saya tuh nangis gitu, denger lagu, nangis gitu. Eh, ada apa nih? Bahkan seorang psikolog aja bisa burn out gitu ya, karena masih manusia. Jadi, apalagi kalian nih. Nah, bangun yang namanya self-awareness tadi. Apa sih? Aku lagi kenapa nih? Kenapa aku kok kerjaannya sedih? Kenapa kok aku kerjaannya marah? Kenapa aku berpikir bahwa aku nggak bisa? Apa nih yang membuat hal ini? Aware sama diri kita. Kenapa aku biasanya suka makanan itu? Kenapa sekarang aku nggak suka ya? Apa yang terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua, it's okay to be not okay. Nggak apa-apa loh. Kita itu bukan superhero. Kita itu bukan superman dan superwoman. Jadi nggak apa-apa kalau kita punya moment of weakness. Accept bahwa kita gagal. Nggak ada orang yang nggak pernah gagal. Nggak ada orang yang nggak pernah dapat nilai jelek. Nggak ada. Semua orang pernah ngalamin. Nggak ada orang yang nggak pernah putus cinta. Nggak ada orang yang nggak pernah bertepuk. Cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya, naksir siapa, terus dia ternyata naksir siapa gitu ya, bukan naksir kita. Kita gak sendirian. Dan kita harus mengakui bahwa it's okay kok kalau kamu sedih, it's okay kalau kamu menangisi kegagalanmu. Gak apa-apa loh kalau kamu ada di mana posisinya adalah kamu gak pengen ngobrol sama siapapun hari itu, gak apa-apa. Yang ketiga adalah, pada saat kamu sudah merasa berada dalam jurang, kamu harus bisa reach out. Reach out. Siapa? Minta pertolongan. Karena tadi, karena dia mental pain itu adanya di dalam. Gak ada orang yang bisa ngeliat berdarah-darahnya. Kamu harus reach out keluar. Dan kamu harus yakin bahwa orang yang di luar itu mau loh nolong kamu. Kalau kamu merasa tidak bisa terbuka dengan orang sembarangan orang, ya nggak apa-apa. Kamu bisa loh cek di swab periksa ini gitu ya.
Terus ada apps namanya Psikologimu, ada Relief gitu ya, kamu bisa pergi ke sana. Atau kamu mau nelfon ke 119 gitu ya, mau ngajak orang ngomong. Kalau saya kemarin, saya akhirnya konseling juga gitu ya. Saya cari konselor dan saya konseling gitu ya untuk mengatasi. Sebenarnya bukan berarti abis itu bahwa kita itu incapable, nggak mampu gitu. Enggak, kita cuma butuh moment of weakness aja untuk bisa nyusun lagi nih pikirannya kita. Tapi kita harus accept dulu bahwa kita memang butuh orang lain untuk bantu kita. Gitu. Jadi, kalau sekarang sih ada banyak. Dan menurut saya sih, kalian cukup bebas. Kalau merasa, oh saya nggak mau cerita ini deh karena terlalu berat gitu ya. Nggak mau teman saya tahu, atau saya nggak mau orang tua saya tahu, atau sibling saya tahu, jadi saya mau ini sendiri aja. Nggak apa-apa, fine. Ada kok. Dan ada tempat-tempat di mana kamu nggak mesti cukup gratis, gitu ya. Tidak perlu bayar, tapi mereka ada di sana untuk menolong kalian. Nah, kalau misalnya teman kamu yang mengalami itu, yang pertama kamu mesti look. Kamu lihat. Amati kondisi temenmu. Ada nggak perubahan di empat hal itu? Kalau kamu ngelihat, ada. Yang kedua adalah listen. Coba dengar. Dia sebenarnya apa sih yang dia butuhkan? Dan ini krusial banget menurut saya. Seringkali pada saat ada orang cerita gitu ya, terus kita bisa yang membuat orang itu berhenti untuk bercerita adalah dia bilang gini, ah gitu aja lu cemen banget sih men, gitu ya. Itu rasanya tuh seperti nyiram apa ya, nyiram cuka kali ya ke dalam luka gitu ya, pedih banget gitu. Jadi reaksi yang paling tepat adalah, hey, aku di sini loh. Masalahmu, kalau seorang itu merasa bahwa masalahnya itu berat, oh, kita harus admit it, masalah itu memang berat buat dia. Kita harus accept dulu. Itu yang paling utama. Dan kemudian, karena kita tahu bahwa kita mungkin mempunyai keterbatasan sehingga tidak bisa membantu dia, berarti apa yang kita mesti lakukan? Kita harus cari link. Kita harus minta dia, misalnya, bantu dia untuk menemukan tempat di mana dia bisa bercerita. Tempat di mana dia bisa ditolong. Apakah kalau misalnya simptomnya sudah sangat berat, mungkin dia harus berkonsultasi gitu ya dengan psikolog kah atau psikiater. Mungkin kita juga bisa cerita sama orang tuanya gitu ya dengan seizin dia gitu. Mungkin dia merasa berat untuk menceritakannya sendiri gitu. Tapi kita harus cari bantuan. Jadi jangan sampai temanmu itu berada dalam lorong kegelapan sendirian. Yang banyak terjadi adalah merasa bahwa gak ada orang yang peduli sama saya. Nggak ada orang yang sayang sama saya. Padahal karena dia tidak reach out. Dia berharap orang peka sama kebutuhannya. Nah makanya kalian, walaupun kalian hanya bertemu dalam bentuk Zoom gitu ya, paling tidak coba untuk lihat. Tadi itu ada teman-teman yang mention tadi bagaimana mereka, oh I'm wanting to die. Kita nggak tahu siapa kan gitu, merasa bahwa kayaknya nggak motivated gitu untuk bangun setiap hari. Nah ini nih, coba deh sebagai lingkungan anak-anak baru, sebagai lingkungan anak biotek, coba yuk kita peduli sama teman-teman kita. Karena tadi pandemi ini efeknya bisa berbeda-beda buat orang lain. Dan tidak semua orang bisa melewati dengan situasi sekuat yang kalian alamin. Karena mereka punya tadi, sudah punya life experience, traumatik. Mereka punya lingkungan yang tidak mensupport. Sehingga mereka menjadi tidak cukup kuat secara mental. Strateginya apa supaya kita bisa menjaga healthy mind and healthy mind ini? Saya mau kasih bilang relax. But relax ini stands for, yang pertama adalah reconnected. Cari, kamu bisa connected sama siapa sih? Kalau bisa connected dengan satu orang, just go for it.
tapi harus reconnected sama lingkungan. Ya, jadi jangan sibuk hanya sendiri. Sibuk hanya main game di komputer. Oh, itu bukan reconnected. Reconnected adalah benar-benar reach out, benar-benar ngobrol, benar-benar punya circle yang di mana kamu bisa walaupun ngobrol lewat Zoom, tapi ngobrolin receh gitu, ngobrolin yang apa nih, ada berita ini, berita itu gitu ya. Reconnected. Itu penting. Yang kemudian adalah me time. Coba cari me time-nya kalian. Apa yang paling kalian suka lakukan? Apakah baca buku? Apakah, kalau saya sih me time-nya nonton drama Korea. Gak apa-apa deh, lagi ngerunning banyak-banyak video nih lagi. Ada berapa judul tuh, yang penting me time gitu ya. Karena kayaknya merasa perlu gitu. Tapi mungkin ada orang lain yang kayaknya me time-nya masak mungkin. Gak apa-apa juga gitu ya. Coba, tapi cari. Cari apa yang membuat kalian merasa bisa distract sedikit dari apa yang ada. Karena a little distraction, it's a good distraction sebenarnya. Karena dengan begitu kalian bisa, oke, nanti saya fokus lagi. Tapi saya melakukan hal yang ini dulu. Look for something new. Cari hobi baru. Cari kebiasaan baru. Ya. Kemarin sejak bulan Maret, karena berada di rumah, saya punya hobi baru, masak. Selama bertahun-tahun saya nggak suka memasak. Tapi karena kemarin terpaksa nggak bisa belanja GoFood, nggak bisa makan di restoran, bosen dong makanannya itu-itu terus. Jadi punya kebiasaan baru, search resep di YouTube. Jadi chef siapa itu ya, yang perempuan, ada yang, Willy Gons, bukain resepnya dia, dicobain gitu. Saya mencari sesuatu yang baru. Karena ini hal yang perlu menjadi sebuah distraction buat saya, gitu ya. A, always focus on what you can control. Ya, fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Satu, pandemi udah nggak bisa dikontrol. Ya, kita nggak bisa kontrol pandemi. Tapi yang bisa kita kontrol siapa? Ayo, Vanessa, Kristen, siapa yang bisa kita kontrol? Apa? Diri kita sendiri, Kak. Setuju. Yang bisa kita kontrol cuma diri kita. Kita nggak bisa kontrol tuh mama papa, nggak bisa kontrol adik kakak, nggak bisa kontrol teman-teman. Tapi yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Dalam menghadapi masa pandemi ini, yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Kalau orang lain nggak mau pakai masker, be it. Tapi kita pakai masker. Kalau orang lain nggak mau ikutin protokol kesehatan, biarin aja. Tapi kita ikut protokol kesehatan. Buat siapa? Buat kita. Jadi kontrol apa yang kamu bisa lakukan. Gitu ya. Nah, exercise. Namanya olahraga, namanya bergerak. Kalau tadi nulis ada mager, males gerak gitu ya. Menurut saya, coba deh. Exercise itu penting banget. Karena pada saat kita bergerak, dia memicu adrenalin di tubuh kita. Dan adrenalin itu membuat kita merasa nyaman. Nah, exercise apa aja, duduk bergerak gitu, keluar rumah, duduk di teras, atau olahraga ringan gitu ya, atau dance, kalau suka ngedance, pasang lagu yang upbeat gitu, terus dance kayak orang gila sendiri gitu, nggak ada yang lihat juga gitu ya, udah exercise. Jadi move, bergerak, apa yang mau dilakukan gitu. Nah, saya mau kasih video, kita nonton bareng-bareng ya. Open the door. People think that I'm mad. They call me crazy. Come on, it's been days. They think that I'm a failure at everything. It's all in your head, man. Depression happens to everybody. Snap out of it. And maybe they're right. I do fail. He's talking like a madman. Must be a mental breakdown.
I fail to understand my thoughts. I feel everyone around me. And life just doesn't seem to make any sense. My mind races at speeds I can't keep up with. My thoughts spin out of control. Fragmented and disjointed. As my world crumbles before me, I am paralyzed, broken, and alone. But it doesn't have to be that way. Sometimes, all it takes is for someone to listen. For someone to reach out. No judgment. No bias. A supportive family. And professional medical help. Are what made it possible for me to be healthy again. If you or anyone else you know lives with mental illness, reach out. Jadi memang segitu dalamnya gitu ya buat orang-orang yang berada dalam sebuah situasi yang memang tidak sehat secara pikiran gitu. Mereka sampai tidak bisa membedakan mana yang reality, mana yang enggak gitu, mana yang hoax, mana yang enggak. Jadi dia butuh sekali ada orang-orang yang mau peduli dan mendengarkan gitu. Nah, aku mau mengingatkan bahwa kita semua ini dalam badai yang sama, tapi tidak berada dalam kapal yang sama. Kita semua mengalami pandemi. Kita semua mengalami tekanan. Tadi ada merasa bahwa tugasnya banyak, merasa terkukung, terpenjara, nggak bisa hangout sama teman-teman. Kita semua mengalami itu. Nah, yang kita perlukan untuk bisa sama-sama survive, sama-sama punya pikiran yang sehat, dan bisa berjuang dalam pandemi ini adalah saling berempati. Kita harus saling bergandengan tangan. Bukan untuk menjorokin, tapi kita sama-sama nih. Yuk, kita jalan sama-sama. Karena berjalan bersama-sama orang lain yang punya, yang non-judgmental, yang mau dengar, yang be there, itu jauh lebih menyenangkan daripada jalan sendirian. Gitu. Jadi, yuk kita empati. Kita look, listen, and link buat teman-teman kita yang mungkin kita lihat mereka butuh bantuan. Yuk kita berempati, bangun self-awareness pada diri sendiri. Yuk kita empati bahwa it's okay to be not okay, gitu ya. Ayo. Empati bukan cuma buat orang lain, tapi berempati juga buat diri sendiri. Itu self-care. Dan itu penting banget. Bagaimana caranya kalian nggak bisa nggak self-care diri sendiri? Bagaimana caranya kalian mau kasih orang lain kalau kalian sendiri belum punya empati buat diri sendiri? Ibaratnya kalian itu seperti botol. Ya. Self-care itu mengisi botol kalian. Dan supaya kalian bisa peka dengan orang lain, kalian harus isi dulu supaya nanti bisa berbagi airnya kepada orang yang haus. Gitu. Jadi penting menurut saya untuk saling berempati dan buat diri sendiri juga berempati. Nah, saya senang dengan quotes-nya si Dory, Finding Nemo. Dia selalu bilang bahwa whatever happen, just keep swimming. Just keep swimming.
keep going, move forward. Pandemi ini memang bikin stres. Situasi ini memang tidak menyenangkan. Belajar dari rumah tuh nggak menyenangkan. Jadi mahasiswa baru yang udah ngebayangin macam-macam tuh nggak menyenangkan. Tapi Dori bilang, just keep swimming, man. Gitu ya. Kalian akan sampai kok. Semua ini akan selesai. Walaupun tidak tahu kapan. Dan di masa ini, gitu ya, di masa penuh dengan tekanan, apakah dia bentuknya pandemi ataupun tekanan yang berbeda dalam kehidupan kalian, kalian boleh kok feel messed up inside out, gitu ya, burn out, benar-benar lelah, super, gitu ya, merasa marah, frustasi, boleh. Bukan berarti kalian itu defective, rusak. Tapi cuma mau buktiin bahwa kita tuh manusia. Dan manusia tuh ngerasain itu semua. So, ini. Just keep swimming. And accept. We're just human with all the weakness and strength. Okay, terima kasih, Christine. Okay, teman-teman. Sebelum kita menutup sesi talk show pada hari ini, sekarang kita akan foto bersama terlebih dahulu dengan Kak Gloria. Teman-teman, dimohon untuk tidak memainkan mic selama sesi foto berlangsung ya. Kepada Laura dari Divisi PDH, saya persilakan. Oke, sekarang kita akan foto bersama ya. Untuk slide-nya. Untuk share screen-nya di stop dulu ya. Mau foto dulu. Makasih. Oke, terima kasih. Oh, karena ini ada beberapa halaman, dimohon untuk tetap menahan senyumnya ya. Untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, baik, terima kasih Laura. Nah, teman-teman, kalian bisa memberikan nih apresiasi kepada Kak Gloria melalui emoji jempol atau clap ya. Nih, bisa kalian berikannya sekarang. Nah, terima kasih juga Kak Gloria atas waktu dan kesediaan kakak untuk membagikan ilmu dalam acara Cawaru pada hari ini. Nah, apabila kakak ada acara atau kepentingan yang lainnya, kakak sudah boleh leave ya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih ya Vanessa, Christine. Yeah, thank you, Kak. Thank you, Kak Rida. Tetap semangat ya, walaupun kuliahnya online. Ingat, jaga kesehatan mental itu perlu. Self-care. Oke, dadah. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Nah, teman-teman, karena sekarang sudah waktunya makan siang, kita akan break selama 30 menit. Teman-teman diharapkan untuk menggunakan waktu break ini dengan efisien. Setelah break, akan ada workshop pembuatan sabun. Pada workshop pembuatan sabun ini, teman-teman tidak diharuskan membuat sabun secara langsung karena waktu pembuatan sabun ini akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, karena waktu breaknya adalah 30 menit, maka kita akan melanjutkan acara pada pukul 12.56 dan teman-teman diharapkan untuk hadir kembali di Zoom ini 5 menit sebelum pukul 12.56. Terima kasih teman-teman dan kalian sudah boleh break ya. Oke, teman-teman, waktu istirahat sudah selesai. Nah, gimana nih teman-teman, energinya sudah full lagi dong? Van, udah makan, Van? Ya, bener banget, udah full. Oke. Udah jadi lebih semangat nih. Ya, lebih semangat nih, Van ya, untuk mengikuti rangkaian acara Cawaru selanjutnya. Nah, sesi selanjutnya adalah sesi yang kalian tunggu-tunggu, yaitu workshop pembuatan sabun. Untuk workshop ini, saya akan dipandu oleh teman saya, yaitu King Archel dan Cheryl. Saya persilakan untuk King dan Cheryl. Ya, terima kasih, Christine, untuk perkenalannya. Halo teman-teman semua, aku King Archel dari Panitia Cawaru 2020, dan sekarang aku memperagakan atau mendidikkan gimana sih cara untuk membuat sabun? Nah, pertama-tama nih, sebelum kita masuk ke pembuatan sabun, aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman bahwa pembuatan sabunnya itu dilakukan setelah acara cawari ya.
Nanti kami dari panitia akan memberikan link Google Drive untuk rekaman pembuatan sabun saat acara ini. Nah, sebelum kita masuk juga, aku mau kasih sedikit background dulu tentang cara pembuatan sabun itu sebenarnya apa sih, dan sejarah singkatnya juga konsep dari saponifikasi. Nah. Ya, mungkin dari panitia boleh. Mungkin dari panitia boleh. Baik, dikarenakan ada masalah laptop, dimohon tunggu sebentar ya teman-teman. Iya benar. Tunggu sebentar ya teman-teman. Ya, jadi apa? Ntar pembuatan sabunnya itu kalian lakukan setelah acara ya teman-teman. Ntar aku akan jelasin gimana cara pembuatan sabunnya. Ntar udah siap tuh kamera aku, tinggal ntar. Tapi aku mau jelasin dulu secara singkat apa sedikit background dan sejarahnya, juga ntar proses-prosesnya itu gimana. Nah, sehingga apa? Jadi kalian tuh masuk ke dalam, kalian masuk ke dalam sini tuh ntar ada ide sedikit gitu tentang dasar dari pembuatan sabun itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, ya jadi ayo kita mulai lagi nih, PPT-nya udah bisa nih teman-teman. Nah, jadi pembuatan sabun itu hal yang sudah lama atau hal yang baru sih? Nah, jawabannya hal yang sudah lama ya. Jadi secara umum di zaman dulu tuh sabun mempunyai 3 komponen utama. Jadi orang-orang membuatnya dengan 3 barang-barang yang mereka dapatkan, seperti nih, barang-barangnya itu abu, sisa lemak binatang, atau minyak sayur, dan air hujan. Nah, bahan-bahan ini biasanya itu dicampurkan untuk menghasilkan zat-zat seperti sabun. Nah, tapi orang-orang zaman dulu itu tidak mengetahui bahwa 3 komponen ini tuh merupakan molekul-molekul dasar untuk pembuatan sabun, yaitu pertama, abunya itu mengandung alkali kuat, yaitu potasium hidroksida. Nah, kalau misalnya lemak binatang atau minyak sayurnya itu mengandung asam lemak. Dan air hujannya itu mengandung air distilasi. Nah, tanpa disadari, di masa lalu itu mereka tuh udah bisa membuat sabun gitu. Dan mereka tuh dengan tidak sengaja menggunakan dasar-dasar atau menggunakan dasar-dasar dari saponifikasi. Nah, sekarang aku mau masuk sedikit ke saponifikasi. Nah, jadi sebenarnya saponifikasi itu apa sih teman-teman? Nah, teman-teman, saponifikasi itu adalah pemecahan rantai asam lemak oleh alkali kuat. Nah, dari reaksi saponifikasi dihasilkan sabun yang merupakan garam basa dan gliserin. Jadi bila aku simplifikasikan, asam lemaknya itu didapatkan dari pemecahan rantai dari minyak nabati dan minyak gorengnya. Nah, proses pembuatan sabun ini tuh merupakan reaksi asam lemah dan basa kuat, sehingga akan menghasilkan garam basa. Juga ada gliserinnya ya, itu yang bikin sabun jadi agak licin. Nah, itu kan udah sedikit background dan sejarah. Sekarang aku mau masuk ke proses pembuatan sabun organik di rumah. Nah, pada dasarnya pembuatan sabun itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu proses dingin dan proses panas. Nah, bedanya apa sih? Singkat aja. Kalau proses dingin itu memakai temperatur ruangan. Kalau proses panas itu menggunakan temperatur sekitar 70-80 derajat Celcius. Nah, untuk acara Sabun Cawaru 2020 ini, kita akan memakai proses dingin. Nah, proses dinginnya itu kenapa kita pilih? Karena lebih praktis ya teman-teman, di mana walaupun memakan waktu yang lebih lama, tidak membutuhkan api. Nah, mungkin sekarang kita kan sudah sedikit lebih mengerti nih sabun itu apa sih dan proses-proses yang membuatnya menjadi sabun itu gimana. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembuatan sabun, ada sedikit kata-kata lagi dari teman aku, Cheryl, dari Panitia Cawaru 2020, yang mau menjelaskan tentang keamanan pada saat membuat sabun. Diperhatikan dengan baik ya teman-teman. Untuk Cheryl, aku persilakan. Makasih King. Hai teman-teman, jadi aku bakal kasih tau kalian mengenai safety precaution sebelum kalian membuat sabun. Jadi kita ini ada safety precaution karena pembuatan sabun kita tuh memakai bahan kimia NaOH
yang molartesnya itu tinggi, teman-teman. Jadi berbahaya jika tidak digunakan dengan benar. Jadi yang pertama, kita tuh harus memakai sarung tangan yang sudah dikirimkan ya. Hal ini dilakukan supaya tidak ada NaOH yang terkena kulit yang terpapar. Karena kalau kena kulit, kulitnya akan jadi gatal-gatal. Nah, kalau misalnya kalian terkena kulit yang terpapar ini, kalian harus membilas dengan air mengalir ya. Oleh karena itu, sebaiknya kalau kalian punya, pakai gel step dengan lengan panjang. Atau enggak setidaknya pakai baju dengan lengan panjang untuk menutupi bagian kulit yang terpapar. Kedua, kita harus pakai safety goggles atau kacamata pengaman. Karena ini untuk mencegah adanya NaOH yang bisa terkena mata. Atau saat mencampurkan NaOH ini ada uap atau fume yang dihasilkan oleh NaOH. Dan sebaiknya tidak terkena mata juga ya. Jadi harus pakai kacamata pengaman ini agar tidak terkena NaOH saat mencampur NaOH ke air dan uapnya. Saya tekankan untuk menjauhkan NaOH dari wajah ya. Untuk tidak terjadi situasi-situasi yang diinginkan. Yang ketiga, ada pemakaian masker yang juga sudah dikirimkan oleh panitia ya teman-teman. Saat mencampur NaOH seperti yang aku bilang tadi, akan NaOH ini akan membuat uap atau fume yang berbahaya jika terhirup, sehingga pemakaian masker ini sangatlah penting. Lalu saat pencampuran NaOH wajib dilakukan di luar rumah ya teman-teman, karena fume ini sangat berbahaya jika dilakukan di ruangan tertutup. Nah yang terakhir, seperti yang aku bilang sebelumnya, jika kalian punya jaket dengan lengan panjang, sangat dianjurkan untuk digunakan untuk biar lebih aman. Atau setidaknya memakai baju dengan lengan panjang agar tidak terkena kulit yang terpapar. Sekian dari safety precautions-nya. Aku yakin banget kalian pasti udah gak sabar kan buat nonton workshop pembuatan sabun ini dari King. Kalau gitu, aku kembalikan kepada King. Iya nih Cheryl, kamu benar banget. Jadi keamanan ini sangat penting ya teman-teman untuk proses pembuatan sabun. Jadi mungkin sekarang sebelum aku masuk ke proses pembuatan sabunnya, kalian kan nggak pakai dari panitia. Aku tuh mau jelasin dulu secara singkat isinya tuh apa aja sih. Nah, jadi ini langsung buka aja ya. Nah. Nah, ini ada bubble wrap-nya. Nah, ini ada kertasnya. Kertas ini berisikan prosedur-prosedur, ada cara penyimpanan, juga kalau misalnya kalian mau pembuangan. Nah, ini kalian pakai ntar kalau misalnya lagi bikin, kalian bisa melihat ini. Nah, ini juga ada sarung tangan dan masker. Ini kalian pakai saat pembuatan sabun. Jangan lupa ya, teman-teman, karena NaOH itu bukan sorotan yang berbahaya. Nih, di sini juga ada, di sini juga ada kacamata pengaman nih. Oh, masih di dalam paket gini ya teman-teman. Nah, ini aku buka dulu. Ini buat ntar. Ini buat ntar. Nah, ini ntar kalian pakai. Jadi kalau misalnya amit-amit ada apa-apa, jimprat, kena kacanya ini dulu teman-teman. Jadi gak bakal kena mata kalian. Nah. Terus ini juga kalau aku lihat ada cup, ini cup plastik. Nah, cup plastik ya ini, cup plastik kayak cup kardus. Ya ini cup kardus. Ini ntar dipakai untuk membuat larutan NaOH-nya. Nah, di sini juga ada air kayak botol isinya air gitu. Ini air apa? Ini air distilasi. Air distilasi itu kenapa kita pakai air distilasi? Karena dia kandungan mineralnya itu dikit sehingga pas dicampur dengan NaOH, NaOH-nya tuh nggak bereaksi dengan mineral-mineralnya. Makanya kita pakai air distilasi. Nah, ini juga ada NaOH-nya ya. Ini kalian hati-hati megangnya. Kalau misalnya kalian mau keluarin dari dalam sini, mesti pakai sarung tangan. Untuk precaution aja, teman-teman. Nah, ini aku babarin dulu. Bentar. Aku bikin tempat dulu. Nah, oke, aku lihat lagi ada ini. Ini botol isinya minyak kelapa. Nah, kenapa sih kita pakai minyak kelapa? Karena minyak kelapa tuh dia banyak bubble-nya. Sesuai dengan tema acara ini ya, bubble.
Ntar kalau misalnya bikin sabun pakai ini, benar banyak bubble-nya. Aku udah pernah coba cuci tangan pakai sabunnya. Emang benar banyak bubbles ya. Oh, ini aku terlupa. Ini sendok buat ngaduk telur tanah nokanya. Jadi kalian jangan pakai sendok sendiri ya, teman-teman. Kalian pakai sendok yang telah diberi panitia untuk mengaduk telur tanah nokanya. Nah, terus ada apa lagi nih di sini, teman-teman? Aku lihat-lihat lagi, ada... Ini ada wangi. Nah, wanginya ini ntar buat sabunnya jadi wangi. Ini straight forward. Warna, ini ntar buat warna sabunnya. Straight forward juga. Wah, ini apa nih? Wah, ini pengaduk nih, teman-teman. Ini pengaduknya ntar yang kalian pakai ya buat mengaduk minyak dan larutan NaOH-nya. Ntar aku tunjukin juga kok dipakainya di mana dan cara pemakaiannya gimana. Nih, ini juga ada wadahnya. Oh, bukan, ini bukan wadah dong. Wah, ini nih buat tempat cetakannya nih, teman-teman. Nah, ini jadi ntar sabun yang kalian bikin itu cukup buat dua wadah ini. Tapi kalau misalnya kelebihan, nggak apa. Itu udah aman kok buat dibuang. Kalau misalnya kalian nggak mau buang, kalian juga bisa taruh di macam wadah itu supaya dia bisa jadi sabun. Ntar sabun itu sama bentuknya sama wadah tersebut. Ini juga ada koronaki. Ini souvenir aja buat kalian. Jadi ini yang lagi training-training gitu ya buat bawa-bawa barang dan buat kalau nggak salah buka pintu. Nah, ini souvenir buat kalian. Nggak apa. Itu juga ada souvenir sih di yang kertas-kertas itu ada kayak stiker-stiker juga. Nggak apa, itu souvenir buat kalian. Dan ini boxnya sudah kosong ya teman-teman. Bisa dilihat. Sudah kosong, nggak ada kosong nanti. Jadi aku tutup aja. Nantinya aku udah papar-paparin ini banyak barang-barang. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke pembuatan sabunnya nih teman-teman. Jadi aku mau coba tanya nih sama salah satu peserta kira-kira step pertama pembuatan sabun itu apa sih? Coba lihat ya. Dari panitia. Aku mau coba Vincent Agustinus. Nah, kamu boleh open mic, Vincent. Ya, mungkin. Suaranya ya. Kenapa? Sorry, ada sedikit kendala. Ya, Vincent. Kamu bisa dengar suara aku? Ya, jadi proses pertama pembuatan sabun itu, kalau menurut kamu kira-kira apa, Vincent? Nggak tahu. Wah, coba aja, Vincent. Kira-kira aku lagi ngapain? Begitu kelihatan patah-patah di sini. Wah, kurang kelihatan ya. Nih, aku lagi pakai alat-alat keamanan. Jadi, step pertama dari pembuatan sabun adalah pemakaian dari alat-alat keamanan ini. Nah, jadi aku pakai dulu ya alat-alat keamanan aku. Mungkin karena aku udah pakai masker, aku nggak perlu pakai masker lagi. Nah, jadi ini aku bisa sampingkan. Sekarang aku akan memakai sarung tangan lagi. Aku sekarang sudah memakai alat-alat keamanan aku. Dan sekarang aku masuk ke prosedur kedua. Di mana aku mau mengaduk larutan NaOH-nya. Nah, sebelum kita masuk ke step itu, ada beberapa hal yang mesti diingat. Pertama, pengadukan larutan NaOH ini mesti dilakukan di luar. Dan kalian mesti sangat hati-hati ketika mengaduknya dan ketika menuangkannya. Nah, juga aku saranin banget kalian ada potong kardus seperti ini untuk ngatakin
larutan NaOH untuk ngatasin kafein tersebut. Nah, ini tuh dilakukan kalau misalnya apa takutnya ada yang tumpah-tumpah. Nah, jadi mungkin aku kasih tahu nih alat bahan-bahannya yang buat dibawa keluar. Nah, ada NaOH-nya sendiri, terus ada sendok kayunya, dan ada air distilasi juga cup. Nah, aku akan bawa larutan, aku akan bawa alat-alat dan bahan-bahan ini keluar. Nah, jadi ayo kita langsung keluar aja yuk. Jadi misalkan keluar tuh kenapa? Karena ada fume-nya yang agak berbahaya kalau di hybrid. Jadi mesti di tempat yang terbuka ya. Ini kita bawa keluar. Wah, terik banget dari depan. Mungkin kameranya bisa di... Nah. Ya, buat pembikinan ini tuh ada beberapa hal yang mesti diingat. Pertama, kalian siapin dulu cup-nya. Kalian siapin cup-nya. Habis itu kalian tuang airnya. Nah, ini airnya dituang ke dalam ya, teman-teman. Nah, ini airnya dituang. Nah, kemudian larutan NaOH-nya kita ambil dari dalam sini. Ini kalau di pasaran namanya soda api. Tapi dia aslinya NaOH. Kita buka. Nah, ini kita masukin nih, hati-hati ya. Jadi mungkin kalau kamera nggak apa, dideketin. Tapi kalau misalnya muka, jangan deketin jauh-jauh. Jauh-jauh seperti aku. Dan dia tuh reaksinya tuh sangat panas. Jadi kita mesti diemin sama 15 menit. Untuk pembikinan sabun ini kita diemin 15 menit. Agar dia bisa dingin. Jadi reaksinya tidak terlalu cepat dengan minyaknya, teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk nih. Tuh. Bisa dilihat ini dia kayak milky gitu. Tapi jangan diminum ya, teman-teman. Nah, dia ini kita aduk aja terus nih. Ntar dia akan menjadi solusi yang clear gitu. Ntar pas kalau dia udah clear, kalian bisa langsung diamin aja di tempat yang aman ya, teman-teman. Yang seperti aku bilang, itu ditaruhin kardus. Itu sebenarnya lebih baik, karena ntar kalau bisa dia tumpah, ada bawahnya, teman-teman. Nah, kalian kalau misalnya ngaduk ini, jangan terlalu cepet-cepet. Jadi pelan-pelan aja. Nah, ya. Ini sudah ya. Larutannya bakal jadi bersih gitu. Bakal jadi less cloudy daripada yang tadi. Nah, ini bisa didiamkan dulu selama 15 menit ya, teman-teman. Ya, aku akan taruh di tempat yang aman dulu. Ini sendoknya bisa dibiarin aja dulu, sampingan. Aku akan taruh di atas kardus. Tuh. Udah ya. Jadi ini kalian biarkan di tempat yang apa yang aman. Nah, sekarang kan kita udah bikin larutan yang NaOH-nya. Nah, sekarang kita ke step yang lain, yaitu minyak. Nah, ini prosedur kedua, minyak. Jadi aku ke dalam lagi buat minyak. Jadi di sini aku akan menjelaskan wadahnya itu seperti apa dan ntar minyaknya itu diapain. Oke. Okay. Nah, mungkin banyak. Nah, di sini ada wadah. Nah, wadah yang aku mau pakai ini, aku ya sarannya sih buat kalian pakai wadahnya itu seperti ini. Di mana wadahnya tuh nggak terlalu tinggi, jadi apa masih enak buat dituang-tuangin, dan apa lebarnya itu masih cukupi ya buat pengaduk ini, pengaduknya muat kan dalam sini teman-teman, jadi dia masih bisa. Nah, ntar, oh ya, nih, ini minyaknya, ntar kita akan masukkan ke dalam wadah ini. Oh ya, wadahnya itu kalau bisa plastik ya teman-teman, dan kalau bisa apa kalian jangan memakai yang besi, karena apa takutnya NaOH-nya ketika dituang bisa bereaksi dengan teman-teman tembok.
Ini aku tuang ya minyaknya ke dalam sini, teman-teman. Jadi kalian siapin aja minyaknya, terus kalian buka. Minyaknya kalian buka, kemudian kalian tuang aja ke dalam wadahnya. Nah, ini tuang semuanya ya, teman-teman. Jangan sisakan satu tetes. Minyaknya aku, ini botolnya. Nah, jadi buat prosedur yang ketiga, yaitu apa penuangan organ enokap ke dalam wadah. Dalam wadah yang udah diisi minyak ya. Jadi kita mesti, aku saranin, enggak, aku mesti ini lakukannya di luar lagi, di dekat NOH-nya. Kenapa? Aku nggak mau cup-nya itu kita bawa-bawa ke tempat-tempat lain. Jadi kalau bisa tuh kita minimalisir transportasi dari cup-nya. Nah, jadi kita akan bawa minyak ini keluar, kemudian kita akan menuangkan larutan NOH-nya. Yang aku udah diemin selama 15 menit, aku udah siapin tadi larutan NOH-nya. Jadi itu udah cukup dingin untuk dituangin dalam sini. Nah, ayo kita ke depan lagi untuk tuangin larutan NOH-nya. Nah, jadi ntar kalau udah dituangin, ntar kita ke dalam lagi. Oke, ini aku taruh dulu larutan NOH-nya di sini. Terus aku tadi udah bikin, dia udah bikin larutan NOH-nya. Bisa dilihat apa larutan NOH-nya. Ini nggak boleh didiamin lama-lama ya dalam sini, karena ntar cup-nya, ntar gelasnya ini akan terdisintegrasi. Kayak dia bakal hancur gitu kalau sampai kelamaan. Jadi kalian mesti tetap waspada terus ya. Nah, ini akan aku tuangin. Aku tuangin aja pelan-pelan. Pasin, nah ini cup-nya bisa aku pisahin. Kalau kelamaan kalian diaminnya, ntar ada potensi dia bakal apa? Cup-nya itu nggak bakal tahan sama NOH-nya. Jadi kalau bisa 15 menit ya teman-teman. Ini aku udah tuangin, nggak apa diaminnya dulu. Aku dalam lagi. Dan aku akan ke prosedur ketiga, yaitu ngaduk. Nah, di ngaduk ini sebenarnya kita cuman apa maksimalisir asam lemaknya ketemuan dengan alkalinya, yaitu NOH-nya. Oke. Nah, jadi di sini aku udah ada cup yang udah dicampurin ini. Dan aku ada pengaduknya. Jadi ini sebenarnya ini simpel banget sih. Ini hanya kalian taruh pengaduknya ke dalam, habis itu kalian tekan aja pengaduknya, tekan aja ke dalam wadahnya, dan kalian akan aduk-aduk terus. Mungkin bisa lebih close up. Mungkin bisa lebih close up. Ya, jadi ini tinggal diaduk aja. Nah, tuh ini bisa dilihat bahwa dia tuh mulai nyampur. Dia mulai nyampur sampai, nah ini kalau udah seperti ini tuh, ini dia udah nyampur dan reaksinya tuh udah terjadi ya, reaksi saponifikasinya. Nah, ini tuh kalian aduk aja terus, mungkin wadahnya akan terasa sedikit panas, cuman gak apa, emang reaksi saponifikasi agak panas. Kalian akan aduk terus ini, sampai sekitar ya sejam, sejam setengah. Kalian akan aduk terus, gak apa kalian sambil nonton gitu ya, atau sambil apa, nonton gitu. Nah, jadi kalau menurut aku ini relaxing banget, aku udah ngelakuin 3 kali. Nah, ini kalian tinggal aduk-aduk aja terus. Nah, ini kita target. Target konsistensinya itu seperti apa sih? Nah, teman-teman, target konsistensi kita tuh pertama, yaitu seperti jus alpukat. Nah, kenapa seperti jus alpukat? Karena kita butuh untuk memasukkan pewarna dan pewanginya. Oh ya, ngomongin pewarna dan pewanginya, ini aku di sini udah siap pewarna dan pewanginya. Jadi ntar ketika konsistensinya tuh udah mencapai seperti jus alpukat, kalian bisa masukin nih pewarna dan pewanginya. Nah, ini kan ketika aku naikin, dia itu akan netes-netes.
kalau misalnya udah sedikit nempel, itu kalian bisa nyampurin. Nah, mungkin kan ini untuk memperpendek waktu, aku akan mengaduk terus. Dari teman-teman, aku udah siapin larutan yang ada dari tadi. Aku sudah bikin. Nah, jadi ini larutannya sudah lebih kental ya teman-teman. Di mana aku tadi udah siapin sebelum acara. Nah, ini mungkin boleh close up lagi. Nah, ini tuh udah kayak jus alpukat gitu. Kalian bisa campurin nih pewarna bahan pewanginya. Nah, aku mau kasih saran nih, mungkin kalian bisa pewarna dulu atau pewangi dulu. Nah, jawabannya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu efek teman-teman. Jadi kalian terserah mau pewarna atau pewangi dulu. Tapi aku pewangi dulu aja ya. Jadi mungkin pewanginya mungkin bisa dipak. Oke, jadi aku tuh udah bikin ini dan oke, mungkin pewanginya agak susah ya teman-teman untuk dibikin dan untuk dibuka. Oke, mungkin aku ambil. Oke, mungkin aku dibantu dulu. Nah, sekarang warnanya aku buka. Jadi aku pewarna dulu aja ya teman-teman. Jadi aku akan tuangin nih pewarnanya nih. Jadi tuh kalau pembuatan sabun tuh ada beberapa tahap. Kayak sabunnya itu beberapa tahap. Ada light trace, medium trace, sama udah yang udah berat itu maksudnya heavy trace. Jadi trace itu maksudnya apa sih? Trace itu ketika kita udah mengangkat adukannya nih. Kalau kita mengangkat adukannya itu, apakah minyaknya itu akan jatuh lagi ke dalam cupnya, ke dalam wadahnya. Kalau misalnya dia udah nempel-nempel dengan pengaduk kayak ini, berarti itu udah medium trace namanya. Kalau misalnya udah heavy trace, dia itu akan seperti menempel dengan pengaduk kayak ini. Jadi kita ngincernya medium trace ya teman-teman. Nah, kalau misalnya light trace itu yang masih pertama-pertama banget tadi. Yang benar-benar masih baru pertama kali dicampurin sama-sama. Oke. Nah ini aku aduk-aduk mungkin sampai heavy trace cuman ya. Oh ya. Nah, ini mungkin pewanginya sekarang sudah terbuka. Ini pewanginya ada di kematiannya teman-teman, ini pewanginya 5 ml dan dia baunya kayak bau sabun. Ini udah dapetin dalam paket. Jadi ini kan udah mencampur merata nih pewarnanya, udah sangat merata banget. Jadi aku masukin pewanginya ya. Seperti aku yang bilang tadi, gak terlalu efek sih. Kalian mau masukin yang mana dulu? Yang penting kalian trace-nya itu atau konsistensi dari sabunnya yang kalian liatin. Jadi ini aku tuangin dulu. Ya. Apa aku tuangin dan kemudian aku akan aduk lagi. Oke. Ini aku akan aduk. Dia wanginya tuh sangat pekat karena ini tuh konsentrat gitu ya. Apa aja tuh aku nggak mau. Dia tuh sangat konsentrasi banget. Juga, jadi ntar sabunnya ada bau. Nah, baunya enak kok teman-teman, tenang aja. Jadi ini kalian aduk aja terus. Mungkin aku mau tunjukin, ini kan udah medium trace nih. Makanya aku masukin kan tadi. Medium trace sudah seperti di kapasitas. Nah, mungkin aku mau tunjukin yang udah lebih kental lagi, yaitu heavy trace. Teman-teman nih.
ini udah heavy trace, di mana dia tuh udah jadi kental-kental gini ya teman-teman. Mungkin boleh di close up dulu. Ya, tuh ini tuh udah jadi kental gini. Jadi sebenarnya apa? Nggak sekental ini juga nggak apa. Ini jadi mereka tuh udah saling numpuk-numpuk gitu. Kalau misal kalian angkat atau kalian jatuhin lagi larutannya, dia tuh udah numpuk-numpuk dengan satu sama lain. Nah ini tuh udah pas banget nih buat kalian masukin ke dalam cetakan. Nah, jadi ini aku sampingin dulu ya. Nah, ini dia nih teman-teman cetakannya. Nah, cetakannya udah aku siapin. Ini ada dua. Jadi sabun yang kita bikin tuh sekitar 288 mili ya, nggak salah. Atau 250 mili. Nah, ini bisa muat lebih dari dua ini. Tapi nggak apa. Ini udah sabun. Jadi kalau misalnya kalian mau buang juga udah nggak apa. Nah. Jadi aku tuangin ya. Nah, seperti ini, aku akan tuangin aja pelan-pelan. Nah, dia nggak apa, mungkin agak sedikit ini ya, kayak agak gimana, bisa digoyang-goyangin gini, supaya dia jadi merata. Bisa digoyang-goyangin. Jadi dia lebih merata larutannya. Nah, ini aku contohin lagi ya di yang kedua ya. Nah, aku tuang. Ini sampai sekitar udah mau penuh. Kemudian, ini kan dia kurang merata nih. Kalian bisa goyang-goyangin aja. Tuh. Nah, dia merata kan sekarang. Ini bisa muat sedikit lagi. Nah, sudah. Sabunnya sudah jadi, teman-teman. Oh, sebentar. Sabunnya itu belum jadi. Jadi, sabunnya ini tuh masih dalam proses apa pengerasan. Nah, ada contoh sabun yang udah selesai mengeras. Di sini, aku udah ada sabun yang lebih keras. Ini aku mungkin akan bawa dulu. Pindahin. Aduh, ini hati-hati ya teman-teman, masih agak liquid gitu, megangnya agak dengan hati-hati. Nah di sini aku bikin, tapi wadahnya berbeda. Ini tuh setelah dia mengeras 1-2 hari, dia tuh menjadi seperti ini, gimana dia udah keras. Jadi ini udah bisa dikeluarin dari tempatnya. Nah, ini dia balok sabunnya. Nah, tapi ini belum bisa dipakai ya teman-teman. Dia tuh masih banyak air di dalamnya. Jadi mesti ditunggu evaporasi dulu selama sekitar 2-3 minggu. Untuk sabun yang waktu itu aku pakai untuk cuci tangan, aku menunggu sekitar 3 minggu. Nah, kalau sekarang kalian pakai, ini masih kurang bagus ya buat dipakai. Seperti yang aku bilang, banyak air ya. Nah, mungkin teman-teman sabun yang seperti ini tuh kalian bisa diemin aja di tempat yang dry. Jadi dia mesti curing dulu proses pengerasannya. Sebenarnya itu aja sih teman-teman. Nah, itu aja teman-teman untuk pembikinan sabunnya. Dan selamat mencoba. Jadi, teman-teman, produk yang dibuat King pada hari ini adalah sabun organik. Walaupun terkesan berbahaya, tapi ini lebih organik. Dan kita bisa menambah pengetahuan nih tentang hal ini. Benar banget. Oke, Christine, menurut kamu tadi workshopnya seru banget kan ya? Seru nih saat King yang demoin cara sabun nih, pembuatan sabun tuh. Iya, benar banget. Nah, cara penyampaian King juga jelas dan seru gitu, jadi nggak membosankan ya. Jadi kita bisa ketawa-ketawa juga ya. Yeah. Nah, jadi terasa lebih enjoy dan fun. Nah, semoga workshop ini benar-benar bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Dan kalau bisa, kalian bisa coba nih di rumah.
Nah, sekarang kita bakal lanjut nih buat main games supaya kalian gak bakalan bosan dan bikin acara ini jadi seru. Oke, sebelumnya, jika kalian ada yang mau nanya tentang pembuatan sabun tuh boleh untuk nanya King. Iya, betul. Di ID lain tadi ya. Sudah ada di chat ya, bisa kalian hubungi. Oke. Jadi kita hari ini bakal main game quizzes ya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu bakalan aku bacain dulu nih peraturannya. Sama main quizzes ini, para peserta harus menggunakan nama lengkap. Nggak boleh menggunakan nama panggilan atau nama singkatan. Jika nama lengkap teman-teman lebih dari dua kata, maka nama lengkap kalian boleh disingkat. Misalnya nih, nama Christabel Rotua Siagian. Nah, namanya kan terdiri dari empat kata ya. Kalian bisa singkat menjadi Josephine Christabel RS. Atau misalnya, nama Cheryl Livia Tio. Itu terdiri dari tiga kata kan. Nah, bisa teman-teman singkat menjadi Cheryl Livia T. Jadi, dua kata dari nama kalian yang paling depan tidak boleh disingkat. Yang boleh disingkat adalah nama setelahnya. Nah, sedangkan kalau nama kalian hanya terdiri dari dua kata, maka teman-teman tidak boleh menyingkatnya. Contoh, namaku kan Vanessa Everly nih. Oleh karena itu, nama yang aku gunakan itu Vanessa Everly, bukan Vanessa E. Nah, sekarang peserta dipersilakan nih untuk buka handphone dan membuka quizzes dengan kode yang udah ada di link dan kolom chat. Nah, sekarang udah ada nih teman-teman yang join ya. Oke, aku mau bacain nih, ada hadiahnya nih, Van. Nah, benar banget nih. Jadi, jangan lupa untuk bersemangat untuk mendapatkan hadiahnya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, pemenang juara 1 itu akan mendapatkan Rp50.000, juara kedua akan mendapatkan Rp30.000, dan juara ketiga akan mendapatkan Rp20.000. Nah, hadiahnya itu akan berupa OVO, Dana, atau GoPay ya. Nah, bagi para pemenang tuh jangan langsung keluar ya dari webnya, di screenshot dulu. Nah, yang tadi yang Vanessa bacakan untuk peraturannya, tolong diikuti ya teman-teman. Sehingga kalian tidak akan didiskualifikasi. Betul banget. Nah, lumayannya hadiahnya juga lumayan banget nih. Bisa buat beli boba dan makanan yang lainnya ya. Benar. Nah, tapi kalian harus ingat reminder dari Christine dan aku. Jadi kalian bisa memperoleh hadiahnya. Okay. Nah, kita tunggu ya sampai hampir semuanya join nih. Sekaligus kalau misalkan ada nama-nama yang masih salah, kalian masih boleh ganti teman-teman. Nah, ada yang salah nih, Van. Oke, untuk Vanessa tadi lagi di mute, Van. Oh, seperti yang aku udah bilang tadi, kalau misalkan kalian namanya lebih dari dua kata, kalian nama ketiganya atau nama keempatnya disingkat ya. Jadi nggak makan tempat banget nih. Jadi beberapa ada yang masih salah, boleh nih dibenerin dulu. Ada yang masih disingkat-singkat juga nih. Oke, udah ada yang udah 52 orang, Van. Oke, kita tunggu ya. Iya. Oke, bagi teman-teman nih yang bingung cara untuk ganti namanya, kalian keluar dulu aja coba dan terus kalian masuk lagi untuk benerin namanya. Oke, kalian boleh rename dulu nama kalian. Untuk panitia tidak boleh ikut ya, teman-teman. Nanti terbongkar rahasianya, waduh. Ini hanya untuk peserta ya. Ya, betul. Kita masih tunggu nih, teman-teman. Apalagi untuk King. King nggak boleh ikut, King. Iya, dilarang ya. Cheryl juga nggak boleh. Waduh. Aduh, sorry ya. Nanti kalian berdua yang menang, yang lain nggak dapat. Ya, nggak boleh. Oke, sudah ada 60 orang. Kita tunggu lagi ya.
yang masih menggunakan nama panggilan boleh nih diganti dulu namanya supaya kalian bisa menang juga. Sayang kan kalau misalkan hadiahnya nggak dapet, padahal kalian menang. Sayang banget ya Van, nggak beli boba deh jadinya. Iya benar. Oke, kita lihat lagi yuk, ada nama yang salah atau enggak. Oke, yang punya Michael Feinart masih di dalam ya. Oke. Untuk panitia yang mengurus game, silakan. Sudah ada 62 orang. Nah, kita masih tunggu sebentar lagi ya, Christine. Yeah. Biar makin seru dan persaingannya ketat nih. Mungkin buat teman-teman yang belum bisa join, linknya ada di chat. Oke, dengan kode 807422, teman-teman, silakan. Yang masih salah-salah namanya juga masih boleh nih dibenerin, masih ada waktu nih teman-teman, tenang aja. Kita masih tunggu ya, Van. Iya. Jadi, aku ingetin sekali lagi, kalau misalkan nama kalian itu cuma terdiri dari dua kata, nggak boleh disingkat ya. Kalau lebih dari dua kata, kalian boleh singkat, tapi cuma nama belakangnya aja nih. Kalau misalkan nama kalian ada empat kata, berarti kedua setelah nama depan kalian itu yang boleh disingkat. Ya teman-teman, kita masih tunggu 1 menit lagi. Buat teman-teman yang mau join, dipersilakan teman-teman. Oke, kita bisa lihat sudah ada 68 orang. Ya, masih kami tunggu ya, teman-teman. Oke, kita akan mulai games-nya. Silakan untuk di-start. Semangat, teman-teman. Semangat. Thank you.
Ada Christian Kenneth. Di urutan kedua ada Gabriela Ganda Surya. Di urutan ketiga ada Anabel Christine. Wah, udah dibalap. Balap sama Besti Ariel. Okay. Waduh. Sengit ya. Sengit sekali nih, Van. Oke, Christian Kenneth masih tetap di pertama. Oke, turun jadi yang kedua. Semakin sengit, Van. Benar banget nih, makin sengit. Ayo, teman-teman. Bahkan ada 3 pemenang, jadi kalian harus antusias banget dan harus berjuang nih untuk bisa mendapatkan hadiahnya. Bener nggak, Christine? Bener banget. Ini ada salam loh dari Ketua Prodi Tekpang. Katanya semangat anak-anakku. Gak cuma Tekpang ya, Biotek juga. Oke. Okay. Permainan selesai, boleh? Selesai teman-teman ya. Nih. Kita lihat siapa yang menang. Siapa yang hari ini beli boba ya? Kita ya. Coba lihat yuk. Kita lihat yang beli boba hari ini. Akan ada 3 pemenang nih. Juara pertama mendapatkan 50.000. Selamat kepada Andrea Novita. Dan juara kedua mendapatkan 30.000. Selamat untuk Gabriela Ganda Surya. Dan juara ketiga mendapatkan 20.000 untuk selamat untuk Irwin. Nah, teman-teman, bagi yang menang nih, jangan lupa untuk di screenshot seperti yang dikatakan oleh Christine tadi. Dan jangan langsung keluar nih dari webnya, langsung screenshot, simpan, dan jangan sampai hilang ya, karena itu bukti kalian untuk menukar hadiahnya. Nah, teman-teman, untuk yang menang silakan mengontak panitia yang kontaknya dikirim lewat kolom chat, dan masing-masing pemenang dimohon untuk mengirimkan bukti screenshotnya kepada panitia tersebut. Nah, selamat ya teman-teman, dan jangan lupa klaim hadiahnya, biar bisa beli selamat ya. Bener nggak nih, Christine? Bener. Tapi sebelum itu aku mau nanya-nanya dulu nih sama ketiga pemenang.
Boleh nih, yang menang nih, nanya-nanya. Kita nanya dari juara ketiga dulu deh. Dari Irwin Surya Atmaja. Halo Irwin. Halo. Halo. Oke. Juara ketiga, selamat ya Irwin. Selamat. Ya, makasih semua. Lumayan 20.000. Lumayan. Di masa pandemi susah dapat uang jajan kan ya, lumayan 20.000. Irwin, aku mau nanya dong. Iya, kenapa? Gimana nih bisa jawab dengan tepat semuanya ya? Semuanya benar ya? Sebenarnya ada salah, cuma ada identifikasi aja. Oh, oke. Berarti Irwin tadi nyimak ya, baik-baik berarti tadi ya? Ya lumayan lah. Karena King yang ngejelasin jelas ya jadinya. Jelas. Oke. Workshopnya seru nggak menurut? Kita lanjut. Irwin, workshopnya menurut kamu seru nggak? Lumayan seru sih, terus King juga jelasinnya bagus banget, jadi kayak nggak ngantuk atau nggak bosen gitu. Oh, terus kamu dapat kitnya nggak? Udah dapet. Nanti bakal buat nggak? Mungkin nggak hari ini, kalau ada waktu. Iya, butuh ngerjain RKP dan laporan dulu ya. Ada laporan, apaan? Iya, butuh ngerjain itu semua dulu, teman-teman. Oke, boleh nih lanjut nih, Christine. Makasih Irwin sebelumnya. Thank you. Selamat ya, Irwin. Makasih semua. Kita lanjut ke Gabriela Ganda Surya. Halo. Halo, Gabby. Halo, Gabby. Panggilannya Gabby ya? Oke, halo Gabby. Selamat ya, Gap. Juara ya, selamat ya. Lumayan 30.000, Gap. Oke, berarti ini jawabnya benar semua ya, Gap? Tadi juga ada salah sebenarnya, tapi ada redemption-nya gitu. Oke. Okay. Ya. Nah, nih tadi yang King jelasin tentang pembuatan sabun, seru nggak? Seru banget sih. Tadi juga jelasinnya jelas banget. Ini udah dipahami ya? Iya. Oke, Vanessa boleh nanya ke selanjutnya boleh, Pak? Iya, boleh. Workshopnya, kamu dapat kitnya nggak? Dapat. Bakal buat nggak? Atau kayak Irwin? Bakal. Gak apa-apa kalau misalkan nggak buat juga sebenarnya nggak masalah sih. Tapi sayang banget ya, Vanessa. Iya, sebenarnya. Cuman lumayan tau alat-alatnya, lumayan ya. Lumayan tau, Christine. Oke. Okay. Thank you, Gabby. Selamat ya. Iya, selamat ya, Gap. Nah, untuk pemenang pertama nih, Andrea Novita, boleh nih open mic-nya? Halo. Selamat ya, Andrea. Selamat ya, lumayan 50.000. Makasih. Tadi benar semua atau ada yang salah juga? Atau kayak tadi dapat? Ada yang salah. Oh, ada yang salah juga. Iya. Sebenarnya rata-rata salah semua ya? Iya, salah. King, salah. Pertanyaannya susah. Jangan susah-susah, King. Oke, aku mau nanya dong, Andrea. Halo, An. Iya, boleh. Nah, nanti dapat kan 50.000 nih, paling gede. Mau dibuatin apa nih? Beli apa nih? Boba. Atau ditabung? Mungkin boba. Oh, boba. Aduh, boba. Tadi soal yang susah yang mana, Andrea? Ingat nggak? Yang tadi salah? Nggak ingat, awal-awal soalnya. Oh, my God. Oh, awal-awal. Oh. Terus tadi workshopnya seru nggak? Seru. Oke. Okay. Terus dapat kitnya? Dapat kok. Oh, rata-rata pemenangnya semuanya dapat kit ya. Terus nanti bakal buat juga atau gimana? Mungkin kalau ada waktu luang ya. Oke deh. Thank you ya, Andrea. Thank you. Selamat. Ya, sama. Oke, boleh lanjut nih, Van. Oke, kita lanjut ya ke sesi berikutnya nih, teman-teman. Boleh PPT-nya? Ya. Oke, jadi baik teman-teman, sebelum kita menutup acara rangkaian pada hari ini, kita adakan foto bersama dulu ya teman-teman. Teman-teman dimohon untuk tidak memainkan mic selama sesi foto berlangsung, agar posisinya tidak berpindah-pindah nih. Jadi kepada Laura dari PDH, saya persilakan untuk sebelumnya stop sharing dulu ya. Terima kasih. Karena ada beberapa halaman, dimohon untuk menahan senyumnya ya. Oke, untuk halaman pertama.
Satu, dua, tiga. Untuk halaman kedua. Satu, dua, tiga. Untuk halaman ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, untuk halaman terakhir ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Laura. Oke, Van. Nggak berasa ya? Udah di penghujung acara aja nih. Bener banget. Nggak berasa. Padahal ini acara terakhir kita loh sebagai mahasiswa baru. Oke. Nah, karena itu, aku mau nanya-nanya dulu nih sama Angkatan 2020. Gimana kesan kalian acara-acara dari awal kita masuk acara PMB, WFH, dan acara ini nih? Aku persilakan yuk untuk yang ingin sharing. Iya, ayo teman-teman yang ingin sharing nih. Saya boleh? Boleh, halo. Halo, teman-teman. Ya, gimana ya? Kalau dari awal mulai acara, contohnya kayak Santo Croza, PMB itu jujur sama WFH aku rasa sih kayak nggak jauh beda ya, ada tugas ya ada, tapi yang lebih saya cherish itu adalah kesempatan kita untuk mungkin saling berkenalan ya dengan teman-teman itu, terutama kalau di WFH dan juga Santo Croza tuh grup kita kayak dipisah-pisah gitu kan, jadi kayak di Santo Croza kita ketemu A dan B, yang di WFH ketemu C dan D, jadi kayak saling berkenalan gitu loh. Nah, kalau dari sisi acara sendiri sih seru-seru, PMB itu juga menghadirkan narasumbernya yang juga informatif menurut saya, dan seru sih, sama WFH juga sama seru, acaranya pendek tapi informatif. Sama untuk yang Sawaru ini saya rasa juga berkesan karena teman-teman satu angkatan saya yang menyelenggarakan acaranya, jadi juga wow, it's amazing gitu loh. Kayak kids our age udah bisa bikin event-event sekeren ini, dan kalian udah bisa ngadirin narasumber juga. It's, wow, it's mind-blowing gitu. And the games, competitive, and fun. So, itu dari saya sih. Thank you. Thank you untuk Javier. Thank you nih. Tadi Javier dari bio ya? Iya. Yeah. Dari bio. Iya, yeah, oke. Okay. Aku mau nih dari anak Utek, boleh lah ya ngobrol-ngobrol, kasih kesan-kesannya nih. Aku boleh deh. Oke, okay, halo. Siapa nih? Septi ya? Halo ya. Septi. Hai. Gimana nih kesan-kesannya? Iya. Jadi kalau menurut aku sih ya, selama ada kita dari ada PMBW, itu acaranya asik-asik sih, seru-seru. Terus kayak dari acara itu kita bisa jadi lebih kenal kan satu sama lain gitu, jadi kayak yang darinya kita nggak deket jadi deket juga gitu kan. Terus udah gitu materi-materi yang disampaikan juga asik-asik, jadi kayak kita nambah pengetahuan baru. Kayak misalkan di acara ini kan cara pembuatan sabun, terus udah gitu kayak biar kita tahu juga mental health yang baik itu gimana gitu sih kalau dari aku. Oke, okay, thank you banget nih. Tapi yang Cawaru hari ini workshopnya jelasinnya King jelaskan ya? Jelas kok, jelas banget. Oke, okay. Dapat kitnya nggak Septi? Dapat. Oh, dapat. Nanti bakal buat juga atau gimana? Beresin RKP dulu. Oke, okay, RKP laporan dulu. Oke, okay. Oke, okay, thank you ya Septi. Oke, okay, sama-sama. Iya. Yeah. Oke, okay, thank you ya semua untuk Javier dan juga Septiani untuk cerita-cerita nih. Nah, sekarang aku ingin bertanya nih ke kakak-kakak tingkat, tapi pertanyaan nih beda ya. Jadi, apa yang kakak rasakan nih dari acara Cawaru 2020 ini? Bosan kah atau menyenangkan? Boleh nih sharing-sharing. Kayaknya malu-malu nih, Van. Iya, mungkin ya. Boleh ditanya, ditunjuk juga nggak apa-apa nih, Van. Oke, boleh nih ditunjuk. Boleh nih bantu tunjuk nih, Christine. Bingung juga aku. Siapa ya? Oke. Kak Girvan Antonio, ada? Ada. Oke, halo Kak. Ya, halo.
Oke, tadi ada pertanyaan nih Kak dari Vanessa. Iya, ulang deh ya Kak. Gimana nih Kak acara Cawaru 2020 hari ini? Menyenangkan atau gimana nih Kak? Untuk acaranya udah bagus. Aku juga nggak nyangka acaranya bisa sampai kayak gini. Kayak keren banget dan penjelasan dari workshopnya juga sangat jelas dan tinggi. Dan dari sesi yang pertama juga untuk topiknya udah bagus. Udah bagus, kalian udah bagus kerjanya. Oke, thank you Kak. Oke, itu pertanyaan terakhir. Oke. Kayaknya udah panjang banget yang kita ya. Dari pagi capek. Ya teman-teman. Benar. Boleh untuk link feedbacknya? Oke, nah, tapi sebelum itu nih teman-teman, aku pengen ngucapin terima kasih dulu nih. Tadi untuk Kak Girvan juga untuk sharing, dan untuk Septi dan juga Javier untuk sharing-sharingnya nih. Nah, teman-teman, karena tadi kita sudah mengawali acara Cawaru hari ini dengan doa, ada baiknya nih kita tutup juga hari ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Josephine. Kepada Josephine, saya persilakan. Baik, teman-teman. Aku akan memimpin doa ini secara kristiani. Silakan kalian menyesuaikan. Bapa yang terdalam kajian surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah melancarkan acara kami pada hari ini ya Bapa. Kami bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru ya Bapa, dan kami bisa juga mengerjakan acara kami ini dengan baik ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan kembali untuk mengerjakan tugas kami masing-masing. Kiranya Engkau mau selalu memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Josephine atas doanya. Nah, terima kasih juga nih kepada Kak Rena, Kak Audrey, Kak Luis, kakak-kakak angkatan 19, 18, 17, dan tentunya teman-teman angkatan 2020 yang sudah hadir dan mengikuti acara Cawaru pada hari ini. Nah, teman-teman, di layar akan ada link absensi dan di kolom chat Zoom juga akan terdapat link feedback. Jadi, jangan lupa ya diisi untuk kedua link tersebut. Kalau tidak diisi, nanti kalian tidak akan mendapatkan SKP. Jadi, jangan lupa ya. Oke, akhir kata, saya Christine Agustina. Dan saya Vanessa Everly. Mengucapkan selamat menjalani perjalanan baru sebagai mahasiswa FTB kepada Angkatan 2020. Dan sukses selalu ya buat kita semuanya. Oke, bagi teman-teman nih yang sudah mengisi kedua link, yaitu link feedback dan absensi, sudah boleh leave ya. Jadi ini satu linknya di sini, kalian bisa scan barcode-nya juga. Thank you semua. Thank you semua. Sampai jumpa. Thank you, Panitia. Bye-bye. Kasih Kak. Jadi jangan lupa ya, ada dua link teman-teman. Boleh nih Van, minum dulu Van. Oke.